tertipu sedangkan lidah lagi tergigit. Lidah, gigi duduk di tempat yang sama. Suami, isteri duduk di rumah yang sama. Di bilik yang sama. Allahu Akbar. Tapi masa dulu, masa mula-mula kita berkahwin, kita rasa manis, seronok. Tapi bila dah lama kahwin, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan di antara kamu itu kami jadikan perasaan mawaddah, kasih sayang dan belas kasihan. Lidah dan gigi tidak pernah terpisah. Walaupun masing-masing pernah saling menyakiti. Biasanya gigi ke lidah yang menyakiti ni? Kata Profesor Hamka, mawaddah itu berlaku di awal perkahwinan, warahmah itu berlaku di hujung-hujung ataupun dah lama kahwin. Hilangnya mawaddah, maka kena timbulkan perasaan warahmah, belas kasihan, untuk hidupkan balik perasaan mawaddah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Boleh sikit sama saya. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Yang dimuliakan Ustazah Asma Harun Serta suami Ustaz Bazli Pengerusi Para imam, para bilal Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tamunya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama di dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ramai-ramai kita yang dipilih, boleh jadi Allah berkehendakkan kita ini untuk menjadi orang yang baik-baik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bi khairan faqihhu fid-din." Sesiapa yang Allah berkehendakkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Boleh jadi ada orang dia berhajat nak datang pada malam ini, tetapi dia tidak ada kenikmatan sehat pada dia, sakit. Boleh jadi ada orang yang nak datang ke majlis ilmu kita pada malam ini,
Tetapi mungkin tiada masa, sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Tapi hari ini Allah bagi kita dua nikmat. Nikmat sehat dan juga nikmat kelapangan masa. Supaya kita berada dalam majlis ilmu ini, kita raikan raudhatun min riyadil jannah. Yang mana kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu lalu satu jalan yang adanya taman-taman syurga, maka kamu singgah dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa dia taman-taman syurga tu? Kata Nabi SAW, hilakul zikri, halakah-halakah zikir. Dan dalam riwayat lain kata Nabi, majalisun ilmi, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat bersama-sama dipertemukan oleh Allah, diperjodohkan oleh Allah pada malam yang penuh berbahagia ini. Mudah-mudahan malam yang ini kita dapat membawa balik, walaupun bukan banyak tetapi sedikit, untuk kita bawa balik untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, seperti mana yang tuan-tuan semua sedia maklum, malam ini kita akan membahaskan satu tajuk, iaitu sedangkan lidah lagi tergigit. Bila last lidah kita tergigit? Itu kena tanya soalan tu dulu. Dah dapat jawab, boleh baliklah. Bila last kita lidah kita tergigit, dan kenapa lidah kita tergigit? Cuk jawab. Kita nak tanya orang late view ni dulu, macam mana? Orang muslimin dululah, laki-laki dulu. Pasal apa lidah kita boleh tergigit ni? Siapa dapat jawab? Tak ada hadiah lah malam ni, tak bawa pula hadiah. Tak ada orang boleh jawab? Orang perempuan, muslimat, tak ada boleh jawab? Tengah makan. Tengah makan biasa akan tergigit lidah. Pasal apa tengah makan tu boleh tergigit lidah? Pasal gelojoh sangat makan. Itu masalah kita tu. Gelojoh makan kurang-kurang, tengah makan bercakap lagi. Tengah makan bercakap, tengah makan gelojoh lagi, tergigit lidah. Bila tergigit lidah, tersentap lah. Okey, itu sebenarnya dimaksudkan sedangkan lidah lagi tergigit. Tetapi bukanlah yang itu yang kita nak bahas. Bukan tentang makanan yang kita nak bahas malam ni. Sedangkan lidah lagi tergigit, dia adalah sinonim dengan kisah rumah tangga. Tuan-tuan biasa tengok cerita Piramli. Piramli tak pernah tengok cerita Piramli. Sini memang tak tengok cerita Piramli. Sini tengok cerita apa? Al-Kuliah. Lain macam Black View ni. Dia Al-Kuliah saja. Al-Kuliah, tanyalah ustaz. Tuan-tuan, Piramli pun ada buat lagu tentang sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Teng 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 teng. Itu belum muzdal lagi tu. Bau mukadimah bau. Tuan-tuan, tajuk sedangkan lidah lagi tergigit ini sinonim dengan rumah tangga. Dan tajuk ini insya-Allah kita akan bahas sama-sama dengan ustazah Asma dan suami. Kita selitkan sikit, mungkin kita tanya beberapa soalan pandangan daripada suami ustazah, ustaz Bazli. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit daripada ilmu beliau. Cuma saya nak sebutkan bahawa, baik, kita punya forum ataupun talk show malam ini, kita akan buat dua pusingan. Dan saya tak nak bercakap lama sebab saya nak serahkan banyak kepada ustazah dan juga ustaz Bazli, lama sikit. Sebab saya ni kira dah selalu datang sini, tuan-tuan pun dah naik bosan tengok muka saya. Kan? Jadi kita serahkan banyak kepada ustazah dan juga ustaz untuk bahaskan tentang tajuk kita ini. Cuma kita akan buat dua pusingan. Pusingan yang pertama, saya akan ambil mungkin dalam 10 ataupun 15 minit begitu. Kemudian kita akan serahkan kepada Ustazah Asma untuk
berkongsi sedikit tentang ilmu-ilmu mengenai tajuk ini, dan mungkin Ustazah boleh terus berikan kepada suami untuk beliau juga berkongsikan dengan kita mengenai pendapat ataupun pandangan tentang suami dalam rumah tangga ini. Kemudian masuk balik kepada saya untuk round yang kedua, juga saya akan ambil masa dalam 10-15 minit saja. Kemudian saya serahkan balik kepada Ustazah Asma Harun untuk pusingan yang kedua, dan itu pusingan yang penutup, juga boleh jadi dalam 20-25 minit, 20 ataupun 25 minit lebih kurang, atau lebih pun tak apa tuan-tuan, boleh ya? Ibu-ibu boleh? Lebih pun tak apa pada Ustazah, nah? Supaya kita dapat lebih sikitlah ilmu beliau insyaAllah. Dan mungkin kita akan habis kat situ, kemudian kita akan tutup setelah habisnya pusingan yang kedua. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedangkan lidah lagi tergigit, kadang-kadang kita tengok dalam rumah tangga biasanya akan ada pergaduhan. Dalam rumah tangga ni biasalah ada masam manisnya, ada pahit, ada tawar, kan? Semua itu adalah usam rumah tangga. Ada baik, kadang-kadang ada yang tak seronok, kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang kita meluat, kadang-kadang kita rasa. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah sebutkan dalam Al-Quran di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah ciptakan kita ini litaskunu ilaiha, supaya kita ni ada rasa senang hati, kita ada rasa tenang dalam rumah tangga kita dalam keadaan litaskunu ilaiha. Dan kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kita ini ada perasaan mawaddah wa rahmah, ada perasaan kasih sayang dan ada perasaan belas kasihan. Sebab itu kata Profesor Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, mawaddah ini berlaku pada awal-awal perkahwinan. Bila sebut tentang awal perkahwinan, maka akan timbul rasa kasih sayang. Ini tak payah buat-buat, terus pun boleh. Pasal mula-mula kahwin, mana yang tak manis? Semua manis. Betul kan? Bila kita mula-mula kahwin, semua manis berlaku. Waktu mula-mula kahwin, waktu tu wangi lagi. Betul kan? Waktu kita mula-mula kahwin, untuk waktu tu wangi lagi. Tapi bila dah lama-lama kahwin, dia marahnya orang. Awak ni tak ada kerja ke, asyik buang angin saja? Tapi masa dulu, masa mula-mula kita berkahwin, kita rasa manis, seronok. Tapi bila dah lama kahwin, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan di antara kamu itu kami jadikan perasaan mawaddah, kasih sayang dan belas kasihan. Kata Profesor Hamka, mawaddah itu berlaku di awal perkahwinan, warahmah itu berlaku di hujung-hujung ataupun dah lama kahwin. Hilangnya mawaddah, maka kena timbulkan perasaan warahmah, belas kasihan, untuk hidupkan balik perasaan mawaddah itu. Barulah kita akan dapat rasa kasih sayang. Tapi bila kita dah lama kahwin, tuan-tuan tengok, apa saja yang kita buat, kita rasa tak senang. Kadang-kadang perkara yang kecil pun kita boleh bergaduh. Bergaduh itu, bergaduh ini. Gaduh bukan pasal apa, pasal Colgate je pun. Colgate, yang seorang suka picit ke atas, yang seorang suka picit ke bawah. Bergaduh dia. Bergaduh ni bukan kecil-kecilnya perang dunia kelima. Baling pinggan, sebab puncanya kecil je. Puncanya hanya sikit saja. Sebab itu, kita tak gunakan perasaan mawaddah warahmah itu. Sebab kita tak ada belas kasihan. Bila ada belas kasihan, maka kita akan rasa sayang. Tak apalah Ustaz, saya dah kahwin dengan dia, saya terima saja apa yang dia buat. Itu sebenarnya yang kita nak elakkan daripada lidah kita tergigit. Dan kadang-kadang bukan masalah biasa, bukan masalah yang luar biasa. Masalah biasa yang kita bergaduh nak balik kampung. Asal raya saja nak balik kampung mula, ada pergaduhan. Tuan-tuan eh? Kadang-kadang bergaduh, saya tak kira tahun ni saya nak balik rumah mak saya, isteri kata. Suami kata, tak boleh, awak kena dengar cakap saya. Siap bawa keluar ayat Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', subhanallah. Pakai dalil suami dia ni. Ha, jangan main suami ni. Dia kata, tak boleh, tahun ini saya kena balik rumah mak saya juga. Tuan-tuan, kalau kita bertolak ansur dalam rumah tangga, kita akan dapat
keharmonian, kita akan dapat bahagia. Apa salahnya cakap slow-slow, pujuk isteri slow-slow, tak apalah yang tahun ni kita balik rumah mak abang. Tahun depan kita balik rumah mak mertua awak pula. Isteri pun angguk, baiklah bang. Lama kemudian baru perasan, kena tipu aku dengan suami. Kita suami memang selalu tipu isteri kan. Tu sebenarnya kadang-kadang perkara yang biasa, benda itu adalah boleh menyebabkan bahawa lidah kita tergigit, selalu bergaduh, selalu dalam keadaan benda yang kecil-kecil yang kita boleh elak, kita tak boleh elak. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh sabar, tuan-tuan ni, tak boleh sabar, terus-terus nak bercerai saja. Ini lagi penting, ini masalah. Mentang-mentanglah kuasa cerai ada pada dia, tu yang kata tu. Bukankah Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Allah ajar kita bagaimana untuk kita bersabar bila mana ada orang yang tak mau dengar kata kita ataupun isteri kita tak mau dengar kata kita. Bukan terus-terus kita boleh cerai saja, tuan-tuan. Bukan terus-terus kita gunakan kuasa veto kita untuk lepaskan dia. Tidak. Allah sebut dalam Al-Quran, bila mana ada perempuan yang nusyus ataupun kamu nak berlaku nusyus, maka dalam keadaan begitu, orang laki-laki guna kecerdikan untuk nasihat dia dulu. Nasihatlah, nasihat. Awak jangan buat begini, awak kena dengar kata suami. Awak tak dengar ke kuliah, ustaz kata kalau lawan kata suami masuk neraka. Dia kalau orang laki-laki dia dengar kata begitu, habis tu awak seoranglah masuk syurga, kata dia. Bila kita nasihat, maka kita pula dapat nasihat pada suami, pada isteri. Tu masalah. Tu kadang-kadang kita sebutkan bahawa bila mana kita nak munculkan kemarahan, jangan menggunakan kuasa kita. Allah kata kita sabar, kita nasihat. Nasihat sampai bila, ustaz? Sampai puas dah nasihat. Nasihat ni kalau tak lut juga, tak makan juga, kata Allah, kalau nasihat pun dia tak boleh pakai, maka pisahkan tempat tidur dia dulu. Pisahkan tempat tidur. Allah tak kata suruh cerai dulu. Tak, cerai ni lambat lagi. Nombor 5. 5 baru ada cerai. Sekarang ni nombor 2. Allah kata kalau nasihat dia tak jalan, nasihat pun dia tak dengar, maka pisahkan tempat tidur dia. Pisahkanlah. Barangkali mungkin dalam keadaan dia kesunyian, orang perempuan dia nak balik laki-laki ataupun dia nak balik suami. Bang, lama sangat dah awak duduk tidur di luar, kata dia. Marilah dengan saya. Boleh, satu syarat. Awak kena ikut kata saya. Awak kena ikut perintah Allah. Awak kena taat. Jangan jadi isteri yang nusyus. Dah ustaz, saya dah buat dah. Dah jauhkan dah tempat tidur saya dengan dia. Lagi dia suka ustaz. Tadi, dia masalah pula. Lagi dia seronok tidur jauh dengan saya. Kata Allah, kalau tak boleh juga, maka ketika itu boleh pukul dia. Baik. Pukul ni bukan pukul dalam keadaan boleh pukul lebam-lebam biji mata ni, bukan pukul itu. Islam tak membenarkan pukul di wajah. Dan ni orang laki-laki jarang kita dengar orang perempuan pukul laki-laki. Tak pernah dengar lagi lah. Ada tapi jarang. Orang laki-laki yang biasa pukul orang perempuan. Guna kuasa dia, mentang-mentang dia adalah suami, dia adalah ketua keluarga, kuat pula tu, pergi gym pula lagi, badan besar gitu. Panggil apa? Sado. Panggil sado pula. Tentang badannya hebat, badannya kuat, dia boleh pukul isteri dia. Sedangkan dia orang yang semayang, dia orang yang kaki masjid. Kalau semayang sampai mekak-mekak, dahinya hitam. Kan? Ada orang kadang begitu. Hitam dahinya. Dia sampai lebamkan muka isteri dia. Adakah ini diajar dalam Islam? Tak. Sebab itu dalam Islam Allah sebutkan bahawa bila mana dah nasihat tak boleh, pisahkan tempat tidur tak boleh, maka boleh rotan ataupun pukul dia. Pukul ni pun bukan pukul yang kuat, bukan pukul yang boleh membawa maut, bukan pukul yang boleh menyebabkan kecederaan. Tapi pukulan ini hanyalah pukulan yang hanya untuk mengajar saja. Perlahan, kaki ke bawah saja boleh pukul. Pukullah. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi Ayub alaihissalam dipukul isterinya. Setelah mana Nabi Ayub sehat daripada sakit, sebab janjinya nak rotan isterinya sebanyak 100 kali, lalu Allah utuskan supaya ambil beberapa helai, 100 helai daripada daun-daunnya, maka pukul sekali saja. Adakah pukulan itu menyebabkan kesakitan? Tak. Itu pukulan yang nak mengajar. Tu sebab tu nak kita sebutkan bahawa apa? Kita pukul, kita dah nasihat, itulah cara yang perlu kita ada bila mana dalam keadaan kita rumah tangga. Dah pukul dah ustaz, dia ejek pula saya, tak sakit pun, kata dia. Kan orang perempuan ni kalau dipukul gitu, dia lagi dejeknya. Macam mana tak terbakar hati saya ustaz? Dia. Kalau dah buat puas habis dah semua, dah pukul tak boleh juga, maka kata Allah, panggil wakil.
isteri panggil wakil keluarga dia, suami panggil wakil suami keluarga dia. Pasal apa? Untuk berbincang. Yang ini bincang bukan untuk bercerai. Yang ini bincang untuk mendapatkan balik kesepahaman dan memperbaiki balik hubungan. Mungkin sebab isteri tak boleh dengar dah cakap suami. Dengar je meluat. Lalu Allah kata panggil wakil daripada keluarga isteri, wakil daripada keluarga suami untuk berbincang, untuk menyelamatkan balik rumah tangga. Kalau dah buat juga, memang tetap tidak mahu meneruskan hubungan itu, barulah dibenarkan bercerai. Itu sebenarnya. Ini kadang-kadang kita terus ilmu tak ada, duduk dalam rumah tangga. Bila ilmu tak ada, dalam keadaan kita nak duduk dalam rumah tangga tu macam-macam jadi tu. Buat itu, buat ini. Itu kita tak nak berlaku di dalam rumah tangga kita. Maka cari ilmu dalam rumah tangga. Supaya apa? Poin kita yang pertama ini, hendaklah kita bersabar di dalam rumah tangga kita. Jadi itu saya ingat pusingan yang pertama untuk saya. Jadi saya ingat saya nak serahkan pula kepada Ustazah Asma. Dan saya ingat tuan-tuan pun ibu-ibu tunggu lama dah. Ustaz ni bila nak berhenti? Orang nak dengar Ustazah, kata dia kan. Tak apa, saya tambah sikit lah. Tuan-tuan kalau tak cakap, tak boleh pula kan. Jadi saya serahkan kepada Ustazah Asma untuk kita huraikan dan rungkaikan apa sebenarnya, sedangkan lidah lagi tergigit. Dan mungkin boleh suami Ustazah Ustaz Bazli sambung sikit untuk menambahkan satu dua kata, insyaAllah. Silakan Ustazah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang barakah, di tempat yang barakah, di majlis yang barakah, mudah-mudahan kita semua juga di kalangan hamba-Nya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Surau Lakeview. Betul ya? Surau An-Nur Lakeview. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu imarah sekali surau ini pada malam ini, mudah-mudahan begitulah juga pada malam-malam yang lain. Kerana jika kita nak melihat bagaimana hidup atau tidak hati-hati manusia, lihatlah surau yang berdekatan ataupun masjid yang berdekatan. Maka insya Allah ini di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri penduduk di sini hatinya hidup. Hidup dengan roh Islam, hidup dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan rindukan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihaklah yang telah berusaha sedaya upaya untuk mengadakan majlis pada malam ini. Muslimin, muslimat yang terlibat. Seterusnya di hadapan saya ini ada para alim ulama, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat dunia akhirat sekalian, juga ada anak-anak kita, anak-anak kecil kita, anak-anak yang menjadi amanah Allah untuk kita. Untuk kita persembahkan kepada Allah kelak, adakah amanah ini kita jaga dengan baik, kita didik dengan baik, yang menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya kepada Ustaz Izmir Faris, subhanallah. Ustaz ini memang telah dikenali ramai tahu, antara selebriti juga, subhanallah, selebriti dakwah macam-macam. Rupanya ada hasilkan album, Masya Allah. Jadi antara permintaan orang ramai ialah untuk dengar Ustaz Benasyik lah Ustaz. Betul tak? Kuat sikit, betul tak? Dah kuat sangat tu Ustaz, tak boleh tolak. Seterusnya yang saya muliakan dan saya hormati dan segani, iaitu Fadilatul Ustaz jadi Ustaz malam ni ya.
Ha, iaitu suami saya sendiri, iaitu sebab dipanggil ustaz tu saya pun panggil ustaz juga, Ustaz Fazli. Masya-Allah. Walaupun beliau kalau ikutkan profession bukanlah ustaz ya. Cuma saya terangkan tu bukanlah nak merendahkan, tidak. Cuma takut orang salah faham sebab background suami ni engineering, chemical. Jadi walau bagaimanapun dialah ustaz saya. Masa dulu masa bertunang memang saya automatik saya panggil dia ustaz. Dia tanya saya, kenapa panggil ustaz? Supaya membataskan dalam apa-apa perbincangan ataupun perhubungan. Saya bukan ustaz, tak apalah. Sebab apa panggilan itu membuatkan saya rasa, kita rasa ada gap. Bukannya nak panggil abang ke, sayang ke, apa ke, sebab kita pun tak tahu adakah benar dia adalah suami kita selagi tidak akad nikah. Jadi makbul rupanya doa 15 tahun yang lepas ya. Hari ini dipanggil ustaz, alhamdulillah insya-Allah. Subhanallah. Para jemaah, para muslimin, muslimat sekalian. Pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah ya Jami', Allah yang Maha mengumpulkan. Allah ya Qadir, ya Muqtadir, yang Maha berkehendak. Siapakah di kalangan hamba-Nya yang Allah ingin pilih berada di majlis-Nya? Mudah-mudahan ini kehadiran kita pada saat ini sebagai salah satu tanda ataupun signal daripada Allah. Allah jua ingin memilih kita untuk berada di syurga-Nya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Maka tinggal lagi kita perlu tetap istiqamah untuk berada di majlis-majlis seumpama ini. Saya memuji dengan sikap suami-suami yang hadir. Mungkin pada malam ini kita tak tahu suami kena paksa ke, kena pujuk ke, kena ugut ke, kena ancam ke, tak tahulah kan. Supaya datang bang, datang juga malam ni. Kalau awak tak datang, saya tak masak besok. Ha, wallahu alam. Sama ada kita ikhlas ataupun kerana terpaksa untuk hadir pada malam ini, hakikatnya kita semua sedang dipaksa oleh Allah. Allah ya Jabbar, Allah ya Qahhar, Allah yang Maha memaksa untuk kita hadir pada malam ini. Subhanallah, kerana Allah ingin berikan kita banyak kebaikan. Maka janganlah lagi kita tutup pintu kebaikan ini. Saya puji bagi seorang suami yang menuntun dan mengajak para isteri dan anak-anak, jom hadir majlis ilmu pada malam ini atau di mana-mana sahaja. Kerana suami itu, dia nampak pada zahirnya memimpin ke majlis ilmu, tetapi dia sedang memimpin ahli keluarganya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu yang disebutkan hadis tadi tu, ustaz dah sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Sekeluarga sedang menempuh jalan ke majlis ilmu, sekeluarga sedang dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke syurga. Allahu Akbar, Subhanallah. Mudah-mudahan aktiviti hadir ke majlis ilmu dijadikan aktiviti mingguan ataupun bulanan. Tak mampu bulanan, mingguan. Si suami menetapkan setiap minggu, seminggu sekali kita mesti hadir majlis ilmu. Kalau suami lupa, suami leka, isteri ingatkan. Bang, selagi mana kita menempuh jalan menuntut ilmu Allah, maka selagi itu kita berada di track yang betul, di jalan yang betul. Mudah-mudahan nanti kita semua akan bakal dipanggil masuk ke dalam pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keluarga tidak tercicir seorang pun. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tajuk pada malam ini iaitu sedangkan lidah lagi tergigit. Lidah, gigi duduk di tempat yang sama. Suami, isteri duduk di rumah yang sama, di bilik yang sama. Allahu Akbar. Lidah dan gigi tidak pernah terpisah. Walaupun masing-masing pernah saling menyakiti. Biasanya gigi ke lidah yang menyakiti ni? Gigi. Jadi siapa gigi, siapa lidah ni? Suami gigi ke isteri gigi? Ha, tengok orang lelaki kata isteri gigi. Isteri cakap suami gigi. Ha, sekarang pun nak bergaduh. Ha, betul kan? Masya-Allah. Subhanallah, gigi dan lidah sebenarnya seringkali saling menyakiti. Bahkan ada dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan, berpagi-pagi sesungguhnya setiap anggota badan akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perihal lidah.
Kita tak dengar lah. Kalau kita dengar memang menakutkan. Maksudnya anggota badan yang lain ni tak puas hati dengan lidah. Tidak puas hati, ya Allah, kerana lidahlah telah mengheret kami semua binasa. Kaki pula mengadu, tangan pula mengadu, kulit-kulit pula mengadu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum baca hadis tersebut, Nabi diam terlebih dahulu dan Nabi ketawa di hadapan sahabat. Lalu sahabat bertanya, kenapa kamu ketawa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, di padang mahsyar kelak Allah akan menutup lidah atau pemulut daripada berkata-kata. Lalu Allah berkata, wahai tangan, wahai kaki, wahai kulit, maka sekarang kamu berkata-katalah dan aku menutup lidah untuk berkata-kata. Kemudian setelah itu Allah buka pula lidah berkata-kata. Lalu lidah pun berkata, wahai tangan, wahai kaki, wahai kulit, celakalah kamu semua kerana kamu semua telah menjadi saksi di atas perbuatanku, maka kita cuma celaka. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Maksudnya yang paling menyakiti antara banyak anggota badan kita adalah lidah. Sebab itu sekali-sekala gusi ataupun gigi tu geram, dia gigit lidah tu. Jadi sekarang siapa lidah, siapa gigi? Tadi berebut tak nak jadi gigi. Bila saya tanya siapa gigi, semua kata isteri, suami. Jadi siapa gigi, siapa lidah? Dua-dualah. Subhanallah. Kadang-kadang kita jadi gigi, kadang-kadang kita jadi lidah. Kadang-kadang kita bayangkan, kita gambarkan sebuah rumah tangga ibarat kita menempuh lautan. Ada kalanya ombak tu sikit, ada kalanya ombak itu sangat kuat sehingga kan mungkin kapal itu boleh tenggelam. Kadang kapal itu bergoyang. Subhanallah. Kita tak mahu kapal itu karam terus. Kalau terbalik mungkin boleh lagi dibetulkan. Tapi janganlah sampai karam terus sehinggalah penghuni dalam rumah tangga itu mati ataupun binasa ataupun semuanya dalam keadaan bertelingkah, berpanjangan dalam pergaduhan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi pada malam ini, berapa kali pada malam ini kan? Subhanallah. Saya nak mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah, "Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Iaitu, kalaulah kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi kata. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan oleh Tuhanmu. Allahu Akbar. Jadi saya nak bawakan beberapa kisah konflik yang berlaku dalam kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, semua kisah Nabi dengan isteri melibatkan konflik sahaja. Saya ulang lagi sekali, kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran apabila berkaitan dengan kisah Nabi dengan para isteri, semuanya Allah rakam tentang kisah konflik ataupun sengketa ataupun pergaduhan. Tetapi dalam hadis Nabi, dalam pematian sahabat, barulah sampai kepada kita kisah-kisah romantik Nabi, kisah-kisah bahagia Nabi. Tetapi di dalam Al-Quran, kenapa Allah merakamkan kisah-kisah seumpama ini supaya jadi iktibar? Yang pertama, saya nak ceritakan. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan, kami kaum Quraisy. Kita tahu Sayyidina Umar seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat berani dan sebagainya. Suatu hari Sayyidina Umar bercerita, kami orang Quraisy, penduduk Mekah, kami seorang lelaki, suami yang takkan tunduk kepada isteri. Isteri mesti tunduk kepada kami. Isteri tidak diberi peluang untuk memberi pendapat ataupun menyanggah kata-kata suami. Tetapi aku pelik apabila aku pergi ke Madinah. Kan ini penduduk Makkah. Kemudian bila pergi ke Madinah, aku melihat kaum Ansar ditundukkan oleh isteri mereka. Kaum Ansar ditundukkan oleh isteri mereka. Kemudian apabila perkataan tersebut didengari oleh isteri Sayyidina Umar,
Isi Saidina Umar pun menjawab, "Wahai Umar, aku pelik dengan kamu. Kerana apa? Kerana kamu sendiri tidak tahu isteri-isteri Nabi juga menyanggah pendapat Nabi. Isteri Nabi juga pernah bermasam muka dengan Nabi. Isteri Nabi juga pernah menolak apa permintaan Nabi." Lalu Saidina Umar terkejut. Saidina Umar pun pergi berjumpa dengan anaknya Hafsah binti Umar. Masya Allah. "Wahai Hafsah, benarkah para isteri Nabi pernah menyanggah Nabi? Pernahkah para isteri Nabi pernah bermasam muka dengan Nabi?" Lalu Hafsah pun berkata, "Benar, wahai ayahku." Lalu Saidina Umar pun marah kepada anaknya, "Wahai Hafsah, janganlah kamu menyakiti Rasulullah. Kalau kamu nak apa-apa, minta saja dengan aku, bapa kamu ni. Jangan kamu menyusahkan Rasulullah dan sebagainya." Kemudian Saidina Umar tak puas hati lagi. Kemudian Saidina Umar pergi jumpa isteri Nabi yang lain, iaitu Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah ini ada kaitan karabah dengan Saidina Umar. Lalu bila ditanya soalan, benarkah isteri Nabi pernah bermasam muka dengan Nabi, menjawab Nabi, menyanggah Nabi? Lalu Ummu Salamah jawab, "Wahai Umar, aku sangat pelik dengan kamu. Kerana kamu ini terlalu menyibuk sampai kamu sibuk tentang hal rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Saidina Umar terdiam. Allahu akbar. Nak cerita intibar daripada kisah yang benar ini, sebab saya membaca daripada kitab ini telah diperhalusi oleh para alim ulama, kisah ini juga masyhur menyatakan dalam keadaan rumah tangga Rasulullah biasa para isteri menjawab. Jangan pula kita terlalu mudah meletakkan bila isteri menjawab nusyus. Bila isteri menjawab bukan isteri yang solehah. Sebab keadaan tersebut biasa berlaku dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berlaku dalam rumah tangga kita, jangan pula kita rasa kita ni suami yang dayus. Sampai kita rasa, "Ya Allah, isteri aku berani menjawab. Aku ni suami yang dayus ke? Kenapalah isteri aku macam ni? Aku gagal mendidik isteri ke?" Tidak. Itu adalah keadaan yang biasa berlaku dalam sebuah rumah tangga. Allahu Akbar, subhanallah. Seterusnya, subhanallah. Nabi pernah terasa hati dengan Aisyah dan juga Hafsah. Nabi pernah terasa hati sampai dirakam di dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5. Sampaikan peristiwa itu dirakam di dalam Al-Quran. Masyhur cerita ini sehinggakan beberapa orang sahabat bergosip, siapakah isteri Nabi yang dimaksudkan? Lalu bila ditanya kepada Saidina Abu Bakar, Abu Bakar cerita, isteri Nabi yang dimaksudkan adalah Aisyah dan juga Hafsah. Yang mana Rasulullah pernah menceritakan satu rahsia kepada Hafsah. Kemudian Hafsah membocorkan rahsia itu kepada Saidatina Aisyah. Lalu Nabi marah, kemudian Allah juga memberikan peringatan dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5. Maksudnya dalam keadaan peristiwa kisah Rasulullah dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa para isteri ini melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap menasihati dengan cara yang terbaik. Saya nak cerita satu kisah lucu yang saya baca dalam kitab ini sampai saya sendiri gelak. Pada satu malam, ketika itu Rasulullah dengan Saidatina Aisyah. Ketika itu Saidatina Aisyah telah pun tidur. Bila Rasulullah tengok Aisyah macam dah tidur, padahal Aisyah kata, "Ketika itu aku buat-buat tidur saja. Sebab aku nak tahu ketika aku tidur Nabi buat apa sebenarnya." Tiba-tiba Nabi bangun senyap-senyap dan Nabi memakai baju senyap-senyap. Kemudian Nabi sarungkan selipar senyap-senyap dan Nabi keluar rumah senyap-senyap. Lalu aku mengekori Nabi senyap-senyap. Aku pakai tudung, aku pun mengekori Nabi senyap-senyap. Bila Nabi jalan laju, aku jalan laju sikit. Bila Nabi berhenti, aku berhenti. Bila Nabi jalan berlari anak-anak, aku berlari anak-anak. Sampailah aku melihat Nabi berada di kawasan perkuburan Baqi'. Lalu aku melihat Nabi sedang menadahkan tangan. Setelah selesai, aku pun balik dengan laju. Aku berlari-lari dan aku berhenti sampailah aku berjaya sampai ke dalam rumah terlebih dahulu. Lalu aku segera buka kembali tudungku. Lalu aku baring cepat-cepat. Kemudian yang saya nak ketawanya, bila Rasulullah sampai kepada Aisyah,
Rasulullah pun tegur, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tidur tercungap-cungap?" Subhanallah. Saya rasa subhanallah, kisah ni riwayat Bukhari daripada riwayat yang sahih. Rasulullah tegur Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tidur tercungap-cungap?" Ya Allah, bayangkan kita berada dalam situasi tersebut. Kemudian Aisyah pun duduk, lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku akan ceritakan apa yang berlaku." Aisyah pun ceritalah. Lalu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah tepuk sikit dada Aisyah. Tepuk, "Wahai Aisyah, takkan Allah dan Rasulnya mencurangimu, wahai Aisyah." Maksudnya Aisyah ini dia isteri yang sangat cemburu, selalu curiga dengan Rasulullah. Nak cek, nak siasat Rasulullah. Aisyah tegur, "Wahai Rasulullah," tegur, "Wahai Aisyah, takkanlah Rasulullah dan Allah nak mencurangimu." Maksudnya takkanlah aku ini seorang Nabi, takkan Allah akan menyembunyikan kalau aku buat perkara yang bukan-bukan daripadamu, wahai Aisyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah pun menjelaskan, "Ketika kamu sudah pun tidur, malaikat Jibril datang untuk bertemu denganku. Tetapi kerana melihat engkau telah membuka auratmu, lalu malaikat Jibril tidak mahu masuk ke dalam rumah ini. Lalu malaikat Jibril memanggilku keluar daripada rumah. Tetapi kerana aku enggan mengganggu tidurmu, wahai Aisyah, kerana itu aku bangun senyap-senyap, aku pakai sipar senyap-senyap, kerana aku enggan mengganggu tidurmu, wahai Aisyah. Kemudian apabila aku keluar daripada rumah, rupanya malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwasanya Allah perintahkanku pergi ke kuburan Baqi' untuk mendoakan kesejahteraan ahli kubur. Kerana itu bila aku pergi ke sana, aku berdoa untuk kesejahteraan ahli kubur." Subhanallah, Allahu Akbar. Apa pengajaran yang kita perolehi daripada kisah ini? Yang pertama, Islam ataupun Rasulullah membenarkan perbuatan mengintip pasangan dengan pasangan. Kerana dalam hal ini Nabi tidak melarang sedikit pun. Kalau tidak, tentu Nabi melarang, "Wahai Aisyah, dilarang kamu mengintip, dilarang kamu tajasuh," contohnya, dan sebagainya. Tetapi Nabi tak tegur. Pendekatan Nabi adalah Nabi beri penjelasan supaya Aisyah tidak curiga lagi. Hari ini peristiwa ini bagi panduan kepada kita. Sebab apa hari ini lagi bahaya? Sebab kemungkaran, kecurangan, pengkhianatan sangat mudah berlaku. Sebab ada telefon. Setengah isteri rasa resah gelisah, rasa curiga. Dia cek telefon suami. Ada suami pula dia rasa syak, rasa pelik je isteri ni. Kenapa ni? Tengah malam mesej ni. Kenapa masuk tandas mesej ni? Dia pun nak cek mesej isteri. Bila cek tengok-tengok, oh nak buat surprise hari lahir. Ha. Dia pun nanti bila surprise, dia buat-buat surprise lah. Dia kena buat terkejut lah macam dia tak tahu lagi. Maksudnya subhanallah, tak dilarang dalam hubungan suami isteri apabila saling mengintip untuk apa? Hilangkan keraguan. Sebab keraguan boleh menyebabkan pertelingkahan yang berpanjangan. Dan apabila isteri bertanya ataupun suami bertanya tentang sesuatu yang mencurigakan, contohilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tidak sesekali marah ataupun Nabi herdik, "Kamu ni asyik curiga, kamu ni cemburu tak bertempat." Tidak. Nabi seorang yang sangat menghargai ataupun Nabi seorang yang sangat menghargai, Nabi mengiktiraf cemburu seorang wanita. Nabi tak pernah berkata, "Jangan kamu cemburu, cemburu ini dosa," dan sebagainya. Tapi Nabi menguruskan cemburu seorang isteri dengan baik. Dan Nabi menguruskan cemburu seorang suami dengan baik. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesungguhnya seorang wanita itu sangat cemburu. Tetapi cemburu seorang suami lagi kuat daripada cemburu seorang isteri. Dan ketahuilah, Allah lebih cemburu daripada cemburu manusia. Lalu Nabi terangkan cemburu Allah itu apabila hambanya melakukan maksiat kepadanya. Allah merasakan cemburu terhadap hambanya kerana hambanya lebih kepada manusia ataupun makhluk selain daripadanya. Kerana itu cemburu Allah lebih daripada sekalian makhluk. Subhanallah, mudahan dua cerita itu boleh jadi sedikit pengajaran ataupun manfaat untuk kita fahami berapa perkara dalam hal-hal awal rumah tangga. Apabila kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mudah-mudahan kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak persilakan kepada Fadilatul Ustaz Fazli untuk mungkin menambah sikit sebanyak, wallahualam, apa-apalah kan pandangan daripada lelaki ke, apabila isteri menjawab apa pula yang patut dibuat, wallahualam, terpulanglah ya. Tapi janganlah bocor rahsia apa-apa ya. Ha, subhanallah. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak buat pengumuman kereta MCX Malaysia, China, X-ray 1115 Saga Merah minta alihkan kenderaan kerana menghalang lalu lintas. Alihkan, lepas tu masuk balik, jangan tunggu balik pula, kita tak habis lagi. MCX 1115 minta tolong alihkan. Baik, saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita dan mengekalkan nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita. Nikmat yang terbesar yang kita miliki sehingga saat ini, moga-moga kita mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Terima kasih atas jemputan yang mengejutkan. Dalam keadaan diapit oleh dua selebriti, jadi saya ni jadi macam roti lah. Terlalu kedil untuk dibandingkan dengan dua orang ni, InsyaAllah. Tetapi saya buat kesimpulan sebagai round pertama dan round terakhir daripada Ustaz dan juga Ustazah. Saya buat kesimpulan saja, di mana kebanyakan rumah tangga, nak bercakap rumah tangga sebenarnya, benda yang mungkin tak layak sebab baru 15 tahun kahwin, 7 orang anak. Jadi insyaAllah moga dipanjangkan usia perkahwinan sehingga ke alam kubur lah, sehingga saat-saat terakhir lah. Jadi nak bercakap tak layak, cuma kita melihat kepada pengalaman kita, saya sendiri adalah, bila mana kita memahami antara cabaran dalam rumah tangga adalah kita dan isteri atau pasangan kita mempunyai rasa yang berbeza, hati yang berbeza dan kekadang rasa yang berbeza. Seorang nak naik kuda, seorang nak naik kancil, berbeza. Seorang nak makan KFC, seorang nak makan McD, berbeza. Banyak perbezaan sebenarnya. Bagaimana kita nak menyatukan rasa tu, benda yang mencabar. Dan ia memerlukan satu proses pemahaman, persefahaman yang sukar kadang-kadang dicapai dalam komunikasi kita seharian. Kenapa? Antara cabaran lain pula yang terselindung adalah kerana kita gagal memberi 100% kepada pasangan kita. Kita gagal memberi 100% kepada pasangan kita. Saya maksudkan kita memberi kasih sayang yang sebenar kepada pasangan kita. Kita tidak faham apa tuntutan dalam kita berkeluarga. Sebenarnya yang kita faham adalah kita cuma berkahwin dan melalui saat-saat bahagia je yang kita nak. Saat-saat mencabar kita tidak nak. Saat diuji kita tidak nak. Kita nak ini yang indah semua, betul? Bah, ukuran kita bahagia bila mana bersama-sama menikmati bahagia, gembira, makan sama-sama, pergi melancong sama-sama. Sedangkan bahagia sebenarnya bila mana kita melalui satu fasa ujian dan kita melalui fasa ujian itu dengan tenang dan rasional dan melepasinya. Lepas itu kita akan merasai bahagia yang sebenar. Bukan saat kita bahagia ketika kita gembira sahaja, tetapi melepasi saat ujian itu. Di sana kerana terdapat perbezaan, perbezaan rasa itu sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita gagal untuk memberi 100% kepada pasangan kita. Memberi telinga, memberi kata-kata dan juga memberi hati kepada pasangan kita. Allah berkata, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maksudnya, barang siapa yang memberi pinjaman yang terbaik, nescaya Allah akan memberi ajrun karim, sebaik-baik ganjaran.
apa yang kita sayang, memberi pinjam apa yang kita sayang, duit dan sebagainya lah. Tetapi yang tentu adalah mengenai kasih sayang yang kita berikan kepada pasangan kita. Jika kita memberi pasangan kita kasih sayang yang terbaik, insya-Allah Allah akan suburkan rasa sayang yang sebenarnya dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Nantilah ustaz akan ulas kenapa Allah kata pinjaman. Allah nak pinjam kita lah, tak? Allah bila kita berpinjam, kita akan dapat balik lebih pada tu. Ajrun Karim, ulama kata syurgalah bagi kita. Okey, apa yang kita beri? Sayang kita pada duit, kita beri duit. Sayang kita kepada apa-apa yang kita sayanglah, insya-Allah pahala yang sangat besar kepada kita nanti. 2 minit lagi. Dah 7 poin yang saya ada. Okey. Jadi kasih sayang ni sebab apa penting? Kita memberikan kepada pasangan kita yang terbaik, insya-Allah kita akan dibalas lebih baik lagi daripada Allah curahkan kepada pasangan kita untuk memberi lebih baik kasih sayang kepada kita. Sebab apa? Sebab banyak gangguan yang menghalang untuk kita memberi kasih sayang kepada pasangan kita. Apa dia yang pertama? Kita jumpa banyak. Dia nak sebut adalah yang ni. Kita lebih sayang benda ni daripada pasangan kita kadang-kadang. Betul? Dari pagi sampai nak tidur, kita dengan dia. Betul? Kadang-kadang inilah menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan di antara suami isteri untuk membentuk satu keluarga yang sakinah. Sebab apa? Ini halangan dia. Okey? Kalau benda ini jadi penghalang kepada kita dalam komunikasi suami isteri, maka sebenarnya kita masih lagi tidak memberi 100% kasih sayang kita kepada isteri. Okey? Jadi saya nak tanya kepada, saya tanya pula. Okey, pada diri saya sendiri dan juga semua di sebelah kiri saya ni. Adakah kita menyayangi pasangan kita 100%? Oh, 200%. Masya-Allah. Saya dengar 200%. Di sini pula. Yang sini saya lebih percayalah. Adakah anda memberi pasangan 100% kepada pasangan anda? Lebih kan? Betul? Tak. Oh, ada tak. Masya-Allah ada tak tu. Kenapa tu? Ha, mesti ada sebab dia. Mungkin inilah punca dia. Begitu juga kita luangkan masa lebih ini dengan handphone ini berbanding dengan anak-anak kita. Jadi itu asas punca yang kita perlu muhasabah dalam kehidupan kita untuk mewujudkan rasa sayang tu lebih kepada pasangan, sayang itu lebih pada anak-anak. Jadi saya tutup saya punya round pertama dan juga round terakhir ini dengan satu analogi. Sebab kita nak memberi ni, nak bercakap memberi ni. Seorang ibu atau bapa pulang daripada Australia. Kemudian dia pulang bersama hadiah kepada anak yang dia sayang. Seekor kanguru. Contoh kan. Jadi anak dia terima kanguru tu dengan rasa gembira dan melompat-lompat bersama kanguru tu. Melompat. Melihat kepada kegembiraan anak dia itu, si ayah atau ibu sangat-sangat gembira. Hakikatnya siapa yang lebih gembira sebenarnya? Si anak ataupun si ibu atau si bapa? Si bapa atau si ibu, betul? Tetapi dalam kehidupan kita, kita lebih suka untuk menjadi anak, betul? Asyik menerima sahaja. Asyik menerima, nak je. Tak nak memberi. Tak nak beri kasih sayang yang sebenarnya kepada pasangan kita. Itu satu. Kemudian kita kena lihat, orang yang memberi sebenarnya adalah lebih bahagia sebenarnya. Orang yang memberi lebih bahagia. Yang ni kita kena faham. Memberi, dia akan lebih bahagia. Jangan menuntut sekejap dapat terus balasan, tidak. Memberi insya-Allah Allah akan kurniakan lebih daripada apa yang kita berikan dalam rumah tangga kita insya-Allah. Dan sebagai penutupnya adalah saya tanya kepada anak-anak, sebab ada anak-anak sini kan. Anak-anak sini dah memberikan 100% tak kasih sayang pada ayah dan mak ni? Dah belum? Dah. Ha. Tengok kena check balik. Kalau belum, kalau dah ada memberi kasih sayang pada orang lain, si dia ke, kena fikir-fikir dulu untuk berhenti sekejap. Ha, sebab apa? Sebab takut tersasar kasih sayang kepada mak dan ayah. Okey. Jadi, insya-Allah saya merasakan itu sajalah untuk round pertama dan juga round terakhir. Jadi, moga-moga sedikit pengkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga hadirin semualah . Walaupun kali pertama bercakap, kali dulu ustazah ajak sebelah dia saja, walaupun tak diduga, sebelah saja tanpa bercakap. Okey sikit. Malam ni kena bercakap. Rasa segan pula. Nasib baik tak keluar bahasa besut tu. Kalau keluar bahasa besut habis. Okey. Jadi insya-Allah
Moga-moga kita semua dalam kita memberi itu, kita kena faham bahawa kita kena pimpin tangan pasangan kita, terutamanya suami, pimpin pasangan isteri dan anak-anak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dikumpulkan kembali di syurga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, insya-Allah. Sebab apa suami berat sebenarnya? Boleh 2 jam lagi ustaz. Oh, betul lebih pula. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ingat ayat ini dan fahami dia, dalami dia, bayangkan tanggungjawab kita. Dalam memahami ayat ini, berat tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Fazli. Saya sebut Fazli tadi ya, silap, salah dengar. Fazli. Masya-Allah. Rasa macam tak cukup. Rasa macam nak suruh tambah lagi. Boleh ke tuan-tuan? Ha? Mungkin round pertama kita dengar cerita pasal kangaroo. Round kedua nanti kita mungkin suruh tengok cerita lah apa lagi haiwan yang dikeluarkan, insya-Allah. Mungkin sekadar penutup last kali kita bagi sikit nanti, boleh tuan-tuan eh? Kita bagi sikit kesimpulan last setelah mana Ustazah Asma habiskan round yang keduanya. Baik, kita masuk pada pusingan yang kedua ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah dan juga Ustaz tadi, kita hidup di dalam berumah tangga ini pastinya ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba tanya diri kita, kenapa kita kerap sangat bergaduh? Bergaduh ni biasalah, adanya orang yang bergaduh dalam rumah tangga tu ada. Mustahil tak ada. Orang yang membina rumah tangga pasti akan ada pergaduhan, walaupun sekali, dua kali, mesti ada. Pasal apa? Pasal itulah lumrah hidup berumah tangga. Ada benda yang tak kena, ada benda yang tak puas hati, ada benda yang terasa macam meluat. Jadi cuba tanya diri kita, kenapa sebenarnya perkara itu berlaku? Tuan-tuan, tak lain dan tak bukan kerana kita tak redha benda tu. Bila kita tak redha, kita akan jadi tak bahagia. Kenapa Allah bagi aku isteri begini? Kenapa Allah bagi aku suami begini? Dia persoal banyak sangat. Kan? Sebab dulu masa bujang, masa sebelum kahwin, mungkin kita tak apa nak kenal sangat isteri kita ni pasal dia belum tunjukkan lagi perangainya. Biasalah masih cover-cover lagi. Kan? Kita pun kadang kalau keluar sama-sama bercakap pun, kita cakap banyak, dia cakap sepatah dua. Awak dah makan ke? Makan apa tengah hari ni? Sudah. Sepatah hari dia cakap. Tak mau cakap. Ni belum kahwin lagi ni. Mungkin tunang ke pakai apa. Belum kahwin lagi. Kan? Kita tanya awak hari ni buat apa? Tak ada pergi mana-mana. Tak ada. Itu je lah soalan jawapan yang dia bagi. Pasal apa? Waktu tu dia masih lagi dalam keadaan cover lagi. Ha? Tapi bila dah kahwin ustaz, ya Allah, isi saya ni tak berhenti pula bercakap membebelnya. Kadang dalam tidur pun dia bercakap juga ustaz. Ni pelik orang perempuan ni pasal dah suka bercakap. Tuan-tuan, sebab itu kita sebagai suami, kita dapat isteri yang jenis begitu. Kalau kita redha, tak apalah ustaz, saya dah ditakdirkan Allah dapat isteri saya memang bebel gini kuat sangat. Saya redha. Bahagia tak kita? Bahagia. Tapi sebab kita tak redha, kenapa isteri saya begini, isteri orang lain tak bercakap? Manalah kita tahu isteri orang lain tak bebel? Kadang dia bebel belakang kita, mana kita nampak? Kan? Kita dapat isteri begitu, itu sebenarnya adalah untuk kita menjadi muhasabah diri. Allah nak uji kesabaran kita. Jadi kita redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Isteri pun sama. Kita pun mana tahu dulu macam mana suami kita tidur. Lepas dah kahwin baru tahu tidur berdengkur bukan main kuat. Macam serumpung kapal. Tak apalah ustaz, saya ada seorang tu je suami, kata dia. Saya redha lah. Kalau redha bahagia tak ibu-ibu? Bahagia. Kadang-kadang kita yang buatkan benda tu jadi tak bahagia. Pasal apa? Kita tak terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Tuan-tuan, sebab itu kita dituntut hidupkan balik bagaimana kita hidup mula-mula awal dulu kita berkahwin. Hidupkan balik. Kita dah lama kahwin, 10 tahun, 20 tahun kahwin. Hidupkan balik bagaimana mula-mula dulu datang kecintaan kita kepada suami kita awal-awal dulu. Yalah, kan saya sebutkan tadi, dulu mula-mula masa kita kahwin, kita masih cover-cover lagi. Makan pun, ibu-ibu awal-awal dulu kahwin dengan ayah makan, dia tak makan banyak. Order seminggan mi goreng, makan 2 lai je. Malu, mula malu lagi waktu tu.
Bila dah lama kahwin, tak ada dua helai dah. Dua pinggan habis dia makannya. Dua bungkus Maggi dia masak. Pasal apa? Pasal dah lama. Tu saya katakan tadi, hidupkan balik perasaan masa awal-awal dulu kahwin. Macam mana awal-awal dulu kita kahwin? Romantik tak? Romantik. Kemana-mana saja berkepek, tak mau keluar pergi mana-mana. Ni, berkepek, jalan pergi mana-mana pun sama. Jalan pergi mana-mana pun tak nak lepas tangan. Kadang-kadang siap pergi supermarket tengok, nak beli ayam, beli ikan, siap bergurau tu. Isteri dia kata pada abang dia, bang, tengok ikan tu. Dia senyum ke awak pula, kata dia. Dia isteri kita dululah, romantik tak? Romantik. Suami kita pun kadang-kadang bergurau dengan isteri kita. Tuan-tuan, seronok kan masa awal-awal dulu kahwin? Seronok. Tapi bila dah lama kahwin, perasaan tu hilang. Kita ni kadang-kadang nak ajak pergi, kita nak keluar pergi supermarket. Yang, abang nak pergi supermarket ni, beli barang dapur. Ikut bang? Tak payahlah, awak tu jalan lambat, gaut pula lagi, kata dia. Saya nak cepat, dia kutuk pula isteri dia, tuan-tuan. Masalah kita ni dengan, pasal apa, sayang tak ada. Tapi kalau kita masih lagi menghidupkan balik rumah tangga kita seperti mana awal dulu, tu yang dia masih lagi maintain. Walaupun dah ada anak, walaupun dah ada, kita ada cucu nanti. Ni kadang-kadang bila kita dah ada anak cucu, suami kita dah buat tahu je. Kadang cucu datang, anak datang. Bila datang, ada cucu pula, dia suruh pula suami dia, bang, awak tidur di bawah bang, saya nak tidur dengan cucu di atas katil dia. Sian suami dia. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia lebih sayang cucu lagi. Tu suami dia kesian, di bawah gigil, sejuk kat bawah simen tu. Sian dia. Sebab tu kalau kita hidupkan balik, macam mana dulu mula-mula kita kahwin? Dulu mula-mula kita kahwin macam mana? Tidur, muka menghadap muka. Awal dulu kahwin kan? Senyum. Saya tak tahulah kenapa saya tak boleh tidur. Pasal saya tengok muka awak ni 4 bulan purnama, kata dia. Seronok tengok. Kalau boleh tak nak lelap mata, takut terhilang pandangan daripada mata. Macam tu lah tuan-tuan mula-mula kahwin. Tapi sekarang dah lama kahwin, mana menghadap mana? Punggung menghadap punggung. Terbalik dah. Pasal apa jadi gitu? Ya Allah Ustaz, macam mana saya nak tengok muka dia, gigi pun dah tak ada, kata dia. Punya dahsyat kita ni tuan-tuan. Sebab itu hidupkan balik bagaimana keadaan kita ni untuk menghidupkan balik suasana. Isteri pun kadang-kadang, tuan-tuan tengok saya nak bawa satu kisah. Supaya apa? Supaya kita dapat inspirasi. Ustazah tadi banyak bawa hadis-hadis ceritakan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah ni, bila mana usianya walaupun dah lanjut tuan-tuan, 50 tahun, 60 tahun, usia ni lebih kurang 50-60 tahun ni, dah tak ada rasa dah. Maksudnya dalam keadaan nak buat isteri gembira tu susah dah kita ni pasal awal-awal kahwin, 20 tahun, 30 tahun. Rasulullah 60 tahun kahwin, masih raikan lagi isteri-isteri dia. Apa sahaja yang diberikan pandangan oleh isteri, dia masih lagi terima. Kita cuba bayangkan, isteri-isteri bagi pandangan pada kita, suami tak mau terima. Kan, balik kerja tiba-tiba isteri kata, pasal apa muka masam bang? Apa yang berlaku di pejabat? Di pejabat macam-macam berlaku lah. Abang kena marah dengan bos, kerja tak siap, dengan macam-macam masalah lagi. Bang, apa kata abang buat sekian. Kadang-kadang bila suami dengar idea daripada isteri, suami boleh marah. Awak apa tahu awak suri rumah, sibuk orang punya kerja. Sampai tahap begitu. Pasal apa? Kita tak bagi ruang isteri kita bagi cadangan. Tuan-tuan, Rasulullah bila mana perjanjian Hudaybiyah, berlaku Hudaybiyah di sana, perjanjian Hudaybiyah, dan ketika itu Islam tak dibenarkan masuk untuk melakukan umrah pada tahun itu. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah kata pada para sahabat, 1400 orang yang ikut, Rasulullah kata, cukur dan sembelih, kita balik ke Madinah. Tidak ada seorang pun yang bangun untuk nak buat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pasal apa tuan? Pasal Rasul, pasal sahabat-sahabat ni, dia dah lama tak balik ke kampung halaman dia, Mekah. Ni semua orang muhajirin ni. 6 tahun tak balik. Sebab dah berhijrah daripada hijratul Rasul sampailah tahun ke-6 hijrah. 6 tahun tak tengok Kaabah. 6 tahun tak balik tengok kampung halaman. Tapi bila sampai di Hudaybiyah, ya Rasulullah, kita sikit lagi nak sampai. Pasal apa kita tak teruskan masuk? Pasal Allah akan suruh kita masuk dalam keadaan aman. Tuan-tuan, sebab itu bila Rasulullah pilih, bila Rasulullah katakan suruh sembelih dan syukur, tak ada seorang pun yang bangun. Kerana ketika itu fras. Fras yang amat sangat. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam kemah. Rasulullah tengok di dalam kemah itu, Rasulullah bawa Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi SAW. Ummu Salamah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa muka masam begini? Rasulullah kata, wahai Ummu Salamah, aku perintahkan seluruh sahabat untuk cukur dan sembelih, tapi tidak ada orang yang bangun. Ummu Salamah bagi cadangan,
"Ya Rasulullah, apa kata kamu bangun dulu, kamu cukur dan sembelih dulu ya Rasulullah. Mungkin mereka akan ikut." Tuan-tuan, Rasulullah tak ada kata, "Eh, awak apa tahu? Awak bukan Rasul." Rasulullah ada kata gitu ke? Tak. Rasulullah ajar kita untuk lihat pula cadangan dan idea daripada isteri. Rasulullah terus bangun dan Rasulullah buat. Rasulullah cukur dan sembelih. Baru seorang-seorang bangun, seorang-seorang bangun, seorang-seorang bangun. Berjaya cadangan daripada isteri. Sebab tu kita sebenarnya suami kena juga raikan cadangan daripada isteri. Isteri pun juga kena raikan cadangan daripada suami. Sebab itu dalam keadaan begini, isteri kena main peranan. Macam mana nak hidupkan balik keadaan ketika mana kita mula-mula dulu kahwin. Dulu mula-mula kahwin, kita selalu hiaskan diri kita. Minyak wangi, bedak putih. Bedak putih ada? Ha? Bedak apa panggil? Ha? Bedak nyonya? Oh, Masya Allah, bedak mana pula tu? Bedak nyonya. Hias balik tuan-tuan, jadikan balik. Sebab itu bila mana suami balik, suami akan suka tengok kita. Ini tak, kadang-kadang suami tak suka tengok kita. "Ya Allah Ustaz, dulu tengok macam bulan mengambang, sekarang ni dah macam tu kat lima pula." Tuan-tuan, hidupkan balik. Sebab tu orang lelaki-lelaki, tuan-tuan, saya nak sebut gini, orang lelaki-lelaki, sifat dan lumrah orang lelaki-lelaki memang Allah buatkan dia suka tengok orang perempuan. Sebab itu ada ayat kata Allah, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Allah kata, katakan wahai Muhammad kepada orang yang beriman lelaki-lelaki, tundukkan pandangan. Pasal sifat dan lumrah dia begitu. Tuan-tuan, sebab tu kita sebutkan, orang lelaki-lelaki ni dia suka tengok orang perempuan di luar sana pasal apa? Pasal dia hias diri dia. Itu salah lah nak sebut-sebutkan, takut jadi tabarus dan seumpamanya. Tapi orang perempuan dia kena ambil peranan tu. Untuk dihias balik diri dia, dia tak mau jadikan sebagai suami dia, "Aku tak izinkan lelaki-lelaki aku tengok orang perempuan lain di luar. Aku kena hiaskan diri aku cantik-cantik." Tu kadang-kadang kita tengok orang lelaki-lelaki duduk di kedai kopi sana, siap tak berkelip tu tengok janda lalu. Jalan sampai hilang janda tu daripada pandangan. "IG tak berkelip nampak," kata dia. Ustaz kata pandangan pertama dimaafkan. Bukan pandangan pertama tu, tertengok itu dimaafkan. Bukan tengok tak berkelip, itu kira berdosa. Itu belum janda tu boleh kenyit balik kat dia. Kalau janda tu kenyit balik kat dia, berlagu dia tu. "Eh dia tengok kita, eh dia jeling mata, aduh mak senyum lagi, amboi nona manis sekali. Eh dia malu-malu di balik selendang yang biru, dia senyum padaku, itulah gadis impianku." Ni ibu-ibu teringat zaman muda. Nanti buat tenang dulu dah. Ha, ni. Tuan-tuan, sebab kita nak jadikan supaya keluarga kita hidup balik seperti mana kita awal-awal dulu kahwin. Orang perempuan main peranan supaya hiaskan diri. Bukan maksud saya orang lelaki-lelaki tak payah hias. Dia pun kena hiaskan juga. Dia pun ada peranan supaya menarikkan balik perhatian suami dia. Tengok, maaf, perhatian isteri dia. Isteri pun kena main peranan, suami pun kena main peranan. Sebab tu dia dapat balik. Dia dapat balik apa? Dia dapat balik perhatian suami dan isteri supaya dia hidup balik. Kadang-kadang suami isteri tanya, "Bang, saya pakai baju ni cantik tak?" kata dia. Walaupun suami nampak tak cantik, cakap dia cantik. Tuan-tuan pun kena najor ke? Puji je, tak apa. "Oh, tak berdosa ke Ustaz?" Tak berdosa. Pasal tipuan yang untuk menjaga hati isteri itu dibenarkan. Ini bukan tipu sunnah. Ini tipu yang dibenarkan. Dalam hadis, Nabi sebut tiga perkara yang boleh dibenarkan untuk tipu. Yang pertama, tipuan dalam peperangan. Ini memang dibenarkan. Peperangan ni Islam dengan kufar lah. Bukan Islam dengan Islam. Islam dengan kufar. Tiba-tiba duk kita menyelinap tengok teropong orang kafir, tiba-tiba tangkap kita. Bila dia tangkap kita, maka dia pun soal siasat kita. "Awak daripada mana?" Kita pun pergi jujur, amanah, siddiq, fatanah semua ada pada kita. Kita pun kata, "Saya daripada tentera Islam. Islam ni akan masuk nanti serang sini. Berapa orang? 20 ribu orang. Dia akan masuk pukul 2. Hari Rabu dia akan..." Semua habis dibocorkan rasi Islam. Mati, habis, musnah Islam. Waktu ini dibenarkan untuk tipu pasal untuk menyelamatkan Islam. Yang kedua adalah untuk memperelokkan balik dua hubungan yang bergaduh. Ha, ini dalam hadis Nabi sebutkan. Dua yang bergaduh ni dibenarkan tipu. A bergaduh dengan B. Kita C. Kita pergi jumpa A. "Eh, kenapalah kau marah ke B tu? B tu dah lama, dah maafkan." Padahal B dah sebut tak? Tak ada. Tapi sebab kita tipu dia untuk menyelamatkan balik hubungan dia, kita pun pergi jumpa B pula. "B, kenapalah kau marah A ni?
A tu dah lama maafkan kau, cuma dia segan. Apa kata kita pergi jumpa? Sedangkan A cakap tak? Tak cakap. Waktu ini dibenarkan untuk kita menipu, untuk memperelokkan balik hubungan. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga hati, hati isteri. Tipulah. Sekadar-kadar tengok-tengok tuan-tuan, Nabi SAW pernah satu hari Aisyah, dia bagi makanan, makanan kepada Rasulullah, masin sedikit. Rasulullah ni dia pandai jaga hati isteri. Tuan-tuan tengok bagaimana kehidupan para Rasulullah dan juga para isterinya. Bila Aisyah bagi makanan kepada Rasulullah, Rasulullah makan, Rasulullah terasa masin. Rasulullah nak cakap masin tu tak sampai hati, takut nanti Aisyah kecil hati. Tapi Rasulullah kata, "Ya Aisyah, ya Humaira, fa'ali, mari sini. Lama dah kita tak main suap-suap," kata dia. Ha? Tuan-tuan bayangkan bagaimana Rasulullah umur 60 tahun dah duduk dengan Aisyah, maka tiba-tiba Rasulullah kata main suap-suap. Aisyah muda. Aisyah seronok tak bila ada suami dia datang untuk nak main suap-suap dengan dia? Seronok, dia pun datang. Rasulullah pun bagi makanan yang agak masin tadi masuk dalam mulut Aisyah. Aisyah terasa masin. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, minta maaf, masin makanan ni." "Tak apa ya Rasulullah, saya buat yang lain," kata dia. Pandai tak Rasulullah? Pandai. Kita pun suami, kena jaga hati isteri. Isteri kadang masak tak apa nak sedap, tak payah marah. Panggil dia, "Yang, mari sini aku tuang ke mulut." Semua masuk dalam mulut. Bagi dia rasa tuan-tuan. Tak maksud dia gitulah. Maksud dia apa? Maksud dia kita raikan. Kadang-kadang bila isteri tanya, "Bang, abang nampak saya ni kurus tak?" kata dia. Itu soalan yang panas ni tuan-tuan. Ni soalan panas ni. Kalau kita jawab selain daripada kurus, dia akan bekmok lah. Tengah hari mungkin makan di luar. Jadi kena tipu. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab nak jaga hati isteri. Yang ni dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau tipu isteri, balik lambat. "Abang, apa balik lambat ni pukul 12 ni?" Laju pula dia cakap di bawah tu kan. "Tak tahulah. Abang ni duduk dekat ceramah tadi. Ceramah tu lambat pula habis ustaz tu. Dengan cerita kanggerunya." Masa nak sambung lagi 2 jam tu. Nah, tuan-tuan, yang itu adalah tipuan yang betul-betul tipu. Dia cakap dia pergi ceramah, rupanya dia pergi tengok kat luar, tengok bola. Yang ini tipuan yang berdosa. Yang ini bukan tipuan menjaga hati isteri. Tuan-tuan boleh beza yang itu. Jadi, saya nak sebutkan apa? Saya nak sebutkan bila mana kita nak hidupkan isteri main peranan supaya taat. Saya nak buat satu lagi last sebelum saya nak pindah kepada ustazah untuk pusingan yang akhir. Isteri, peluang dia amat-amat besar untuk masuk ke dalam syurga Allah. Hanya taat saja kepada suami. Taat ni adalah taat yang bukan maksiat lah. Kalau taat pada maksiat, itu tak dibenarkan dalam Islam. Taat pada suami. Tuan-tuan, bila taat pada suami ni, macam-macam kelebihan yang kita boleh dapat. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ada tulis dalam kitab Muhimmah. Tuan-tuan, satu hari ada sepasang suami isteri. Suaminya nak pergi musafir. Suami dia cakap pada isteri dia, "Wahai isteriku, sementara aku pergi musafir ini, janganlah kamu keluar ke mana-mana. Duduk saja di rumah." Musafir zaman dulu ni bukan musafir macam kita kan, 6 jam sampai. Musafir zaman dulu ni makan hari, makan bulan. Lama. Isteri dia pun janji, "Baik wahai suamiku, saya berjanji saya tak akan keluar ke mana-mana." Pum, dia pun keluar pergi musafir. Lama kemudian dapat berita. Baik. Sebelum tu, isteri suami ni, dia duduk 2 tingkat rumah. Atas rumah suami isteri dia, bawah tu adalah rumah bapa kepada perempuan ni tadi, isteri ni tadi. Baik. Bila mana dah pergi musafir, lama kemudian dapat berita, ayah di bawahnya, rumah di bawah ni, sakit. Sakit tenat. Tapi isteri ni tadi, punya taat dengan suami. Dia kata, "Aku kalau keluar nanti aku dah langgar perjanjian dengan suami aku." Tuan-tuan kalau fikir logik akal, kalau zaman kita lah, zaman kita ada handphone kan, telefon saja, "Bang, ayah sakit tu boleh tak saya turun?" Tapi dulu mana ada WhatsApp group? Tak ada. WhatsApp group ada, WhatsApp dulu group. Kita WhatsApp group berapa banyak? 80 WhatsApp group. Group tadika, group sekolah menengah, group sekolah rendah, group masak, group jahit, semua masuk lah. Kan, kita punya group punya banyak. Sekali bangun-bangun tengok, 8,000 mesej tak baca lagi. Punya banyak group. Sebab dulu ada, dulu tak ada, tak ada WhatsApp, tak ada telekomunikasi. Jadi bila mana nak keluar ni takut. Ni zaman Rasulullah ni. Jadi bila mana dalam keadaan isterinya tadi dah berjanji, maka dia pun tengok pada luar, tengok ada orang ziarah bapak dia. Dia kata, "Boleh tak kamu tolong jumpa Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, boleh tak aku turun untuk lihat bapak aku sementara aku masih lagi berjanji dengan suami aku, janji aku tak nak keluar rumah." Maka laki ni pun tadi jumpa Rasulullah. Rasulullah jawab, Rasulullah kata, "Bagi tahu pada si perempuan ni tadi, taat pada suami kamu." Taklah, dia pun tak keluar. Lama kemudian dapat berita ayah di bawahnya meninggal. Subhanallah.
Tuan-tuan, kalau kita turun, tuan-tuan, ayah kita. Tuan-tuan, kalau kita ni waktu bukan saja meninggal, sakit lagi, kita dah turun dah. Tapi sebab taatnya pada suami. Bila mana dapat berita bahawa ayahnya meninggal di bawah, dia selak lagi, maka dia tengok ada lelaki-lelaki. Dia kata, tolong tanya Rasulullah, boleh tak aku turun untuk aku ziarah ayah aku yang dah meninggal ni? Rasulullah jawab, bagi tahu pada anak perempuan ni tadi, bagi tahu pada perempuan ni tadi, taat pada suami kamu. Tak keluar, tuan-tuan. Maka telah selesai dibawakan ayahnya ke bumi. Dan Rasulullah selesai daripada ke bumi, Rasulullah pesan, Rasulullah panggil seorang laki-laki, tolong pesan kepada perempuan ni tadi, dengan sebab dia taat kepada suami dia, Allah ampunkan semua dosa ayah dia. Subhanallah. Dan ni kelebihan kan? Kita sayang ayah kita, kita sayang mak kita, kita sayang suami kita. Jadi satu je point untuk pusingan yang kedua dan sangat saya dalam pusingan terakhir lah. Dan last nanti kita akan tutup. Point dia adalah taat kepada suami supaya kita dapat ruang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab orang perempuan adalah amat mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak serahkan kembali kepada ustazah untuk pusingan yang kedua. Ustazah boleh ambil masa berapa banyak pun ustazah sukalah, saya kita bagi can kan ustazah untuk habiskan forum kita ataupun talk show kita pada malam ini. Dan mungkin boleh Ustaz Fazli tutup sikit saja, mungkin boleh ada kongsi perkongsian. Tadi saya ingat tadi ada terkurang sikit tu, ada sikit lagi nak kena tambah. InsyaAllah kita serahkan kepada ustazah. Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini membawa banyak kebaikan, perubahan dalam rumah tangga kita. Bukan sekadar menjadi halwa telinga sahaja, sebab kita tahu banyak perkara yang dah biasa kita dengar, tetapi mungkin belum ada taufik, iaitu kemampuan, kekuatan untuk mengikut petunjuk yang kita tahu, ataupun petunjuk yang telah kita dapat, ataupun ilmu yang kita dapat. Jadi insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk pusingan yang terakhir ini untuk berkongsi perkara-perkara yang penting. Walaupun nampak ia kecil, tapi ia bakal mengubah kehidupan kita insya-Allah. Yang pertama, tadi apabila suami saya sebutkan tentang telefon. Kita dalam bab rumah tangga memang ujian itu tak boleh lari, konflik itu tidak lari. Rumah tangga bahagia ataupun tidak bahagia, keduanya banyak masalah. Yang membezakan adalah bagaimana mereka menguruskan masalah. Dan memang betul telefon di antara punca keretakan rumah tangga pada hari ini. Bukan sekadar sebab curang dan sebagainya, tetapi kerana terlalu sibuk, terlalu banyak masa dengan telefon. Saya nak cerita satu kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang memberi khutbah, tapi bukan khutbah Jumaat. Maksudnya berada di mimbar menyampaikan syarahan begitulah. Tiba-tiba datanglah cucu Rasulullah yang bernama Hasan. Lalu bila Hasan datang, Rasulullah buat apa? Rasulullah berhentikan sekejap khutbah tersebut dan Rasulullah turun daripada mimbar. Rasulullah mengambil dan mendukung Hasan, lalu menciumnya, lalu mendukungnya dan menyampaikan, menyambung khutbah tersebut. Apa yang kita boleh belajar daripada keadaan ini ya Allah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian. Apabila kita memberi perhatian kepada siapa-siapa sahaja, orang tersebut akan memberi perhatian kepada kita semula. Bayangkan ketika kita sedang tengok telefon, tiba-tiba suami kita nak bercakap. Lalu kita letak telefon dan kita palingkan seluruh tubuh, bukan muka saja. Maka suami kita merasakan kita beri perhatian kepadanya. Tetapi kalau kita masih pegang telefon, kita pun jawab, ya bang, okey, kejap ya. Subhanallah. Hati ketika itu dah mula berjauh, rasa tak diberi perhatian. Sebab itu jangan pula bila kita tak diberi perhatian, kita marah-marah atau kita menuntut. Bayangkan bila anak kita datang, cucu kita datang, kita sedang tengok telefon, ramai mana orang tak beri perhatian. Bahkan merasakan anak dan cucu itu kurang penting berbanding telefon. Bahkan kadang kita layan tak layan saja. Kejap lagi Umi pergi. Ya, sabar-sabar. Umi ada hal ni, nak balas mesej ni. Subhanallah. Kerana itu besok apabila dia telah besar, lalu dia pula buat begitu kepada kita. Bila kita pula bertanya kepada dia, esok dah tua, kita dah tak ada nafsu dah dengan telefon ni. Gigi pun masa tu dah tak ada. Bila anak tu tengok duduk dengan telefon, kita tanya,
Macam mana kerja? Okey, mak. Okey. Hari tu dengar ada masalah dengan bos dah okey. Okey, mak. Mak jangan tanya banyak-banyak boleh tak? Subhanallah. Anak-anak macam mana sihat? Sihat, mak. Semua okey, mak. Kejap orang nak tengok telefon. Masa tu baru kita sedar, anak kita hanya mengulangi skrip yang sama sahaja. Apabila kita meletakkan seseorang itu penting bagi dia, penting bagi kita, bila kita beri perhatian orang tu rasa penting, maka insya Allah orang itu akan meletakkan kita penting baginya. Sebab itu Rasulullah punya akhlak bila bercakap bukan hanya palingkan muka, tapi seluruh tubuh Nabi akan palingkan. Subhanallah. Jadi di antara yang kita boleh buat ya muslimat sekalian, wallahu'alam, saya tak tahu bagaimana kita dalam rumah tangga masing-masing. Bila bersama dengan suami, subhanallah, kadang-kadang kalau bukan nak tunjuk baik ke apa, kadang persefahaman yang kami bina, kalau saya nak tengok telefon, saya minta izin dulu. Dalam kereta contohnya, sebab kita tahu sekarang kita ada dengan suami, suami ada bersama dengan kita, tiba-tiba kita bercakap dengan orang lain di depan dia. Kita bayangkan kalau kita berada, orang yang kita sedang mesej, bercakap, WhatsApp, Facebook tu ada depan kita, sedangkan suami ada sebelah. Adakah kita beradab? Tak beradab. Jadi sama juga, suami duduk sebelah, dalam kereta ke, kat rumah ke, tapi kita duduk layan, kita duduk borak. Masuk dalam bilik, nampak ada dua orang je, suami isteri. Tapi rupanya ada puluh-puluh orang dalam bilik tu. Isteri ni duduk bercakap dengan orang tu, duduk borak dengan orang tu, mesej dengan orang ni. Tak tahu suami kroh-kroh-kroh dah tidur. Ataupun isteri cakap dengan orang lain, suami cakap dengan orang lain. Suami isteri tidak berbual mesra sebelum tidur. Tak ada waktu untuk berbincang. Jadi biasakan diri kita, bang saya minta izin sekejap ya, mesej ni perlu dibalas ni. Suami akan rasa, ya Allah, isteri ku minta izin apabila nak bercakap dengan orang lain di hadapan dia. Dan dia rasa dia penting, maka dia akan jadikan kita orang yang penting juga dalam hidupnya. Sebab itu antara sefahaman juga yang boleh kita bina, bila di rumah, 1 jam ataupun 2 jam pertama diharamkan telefon. Sebab waktu itu adalah waktu kritikal, anak perlukan perhatian. Ketika itu bila kita haramkan telefon contohnya, bukan lama, sekejap. Kita dah daripada pagi sampai petang tak jumpa anak, tapi bila anak kita balik ataupun kita jumpa, lalu kita bagi jawapan sibuk je. Kejap ya sibuk, mak nak masak ni, sibuk, mak sibuk ni, kejap ya. Tapi perkataan sibuk itu satu penderaan emosi. Perkataan sibuk itu boleh menghiris hati anak. Akhirnya anak ini rasa dirinya tak penting, dia cari orang yang boleh rasakan dirinya penting. Kawan dia membuatkan rasa dihargai. Tiba-tiba ada orang lelaki buatkan dia rasa dihargai. Akhirnya mereka menjadikan orang luar lebih penting daripada kita, ibu dan ayah. Allahu Akbar, subhanallah. Saya nak sebutkan juga tentang hadis Nabi yang selalu kita sebut. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Tadi Ustaz Izmir ada sebut tentang ketaatan isteri kepada seorang suami sekian-sekian. Namun saya nak sebut juga kata-kata ini walaupun mungkin sedikit mengguris hati. Ataupun mungkinlah kalau orang lelaki dengar, orang lelaki kata, dia cakap macam tu sebab dia wakil orang perempuan, ustazah sekian-sekian. Memang betul isteri wajib taat suami, muliakan suami dan sebagainya, masya Allah. Itu salah satu jalan kita ke syurga Allah. Namun apabila berlaku keingkaran daripada isteri, apabila berlaku isteri menjawab, isteri tidak mahu taat, isteri tak mahu layan, isteri tak mahu berhias, maka ketika itu suami juga perlu muhasabah, kenapa isteri aku berubah begitu? Adakah aku ini bukan seorang suami yang layak untuk dihormati, dimuliakan? Subhanallah. Cuba lihat beginilah. Saya sendirilah. Bukan nak cerita pasal saya ni, bukan. Contoh, apabila kami balik rumah contohnya, anak tak sambut, cukuplah itu bagi signal ada kekurangan, kesilapan kami ibu ayah. Bila kita balik rumah, anak buat tak tahu. Kita akan rasa kenapa anak buat tak tahu, anak tak happy ke kita balik, anak rasa tak seronok ke kita balik. Ada ketikanya anak punya seronok, dia dah keluar ramai-ramai, Umi Abi dah balik, buka pintu. Jadi kita rasa subhanallah, dalam keadaan kondisi tersebut kita rasa okey hubungan kita dengan anak.
Tapi bila anak buat tak tahu, anak balik daripada sekolah, anak tak cari kita. Umi kat mana? Umi kat mana? Oh, Umi ada kat dapur. Kenapa? Tak apa saja, nak tengok Umi je. Kadang anak balik sekolah, mak ayah tak sedar, duduk dalam bilik. Oh, dah balik, senyap je. Ketika itu kita perlu muhasabah, mungkin ada sesuatu yang tak kena. Jadi apabila seorang suami tidak dilayan sepatutnya daripada isteri, dia perlu juga muhasabah. Kenapa? Adakah aku telah membuat kesilapan? Adakah aku kurang beri perhatian, kurang menghargai dan sebagainya? Jadi saya nak cerita secara pendek apa yang Nabi buat sehingga Nabi dimuliakan, dihormati, disanjungi. Supaya para suami yang ada di sini, isteri yang ada di sini, kita saling sama-sama belajar. Yang pertama, Nabi suka bagi perhatian kepada isteri. Saidatina Aisyah cerita, pernah satu ketika aku bercerita pada Nabi tentang 13 orang wanita. Dan Nabi mendengar daripada awal sampai habis. Dan Nabi tidak pun memalingkan wajah dan sebagainya. Saya nak tanya orang lelaki dari sini, agak-agak cerita yang keberapa dah bosan? Mungkin yang kedua, yang ketiga, awak nak cerita apa ni? Bosanlah, perkara ni tak penting. Maksudnya Saidatina Aisyah kata, Rasulullah adalah pendengar yang baik. Walaupun apa yang aku cerita bukan perkara penting sangat, tapi Rasulullah tahu menghargai isterinya. Masya Allah. Dan Aisyah cerita Rasulullah suka berbual-bual mesra. Pada waktu bila? Waktu sebelum subuh. Rasulullah akan kejutkan ahli keluarga untuk bangun qiyamul lail. Dan Rasulullah sementara tunggu subuh, Rasulullah suka berbual mesra, tanya khabar, tanya cerita dan sebagainya. Aisyah pernah bercerita, suatu hari Rasulullah memanggilku daripada tingkap rumah. Ketika itu aku sedang haid dan Rasulullah berada dalam Masjid Nabawi. Kan rumah isteri Nabi kan sekeliling saja masjid. Jadi Rasulullah panggil Saidatina Aisyah, lalu Rasulullah menghulurkan kepala. Rasulullah meminta disikat rambut. Allahu Akbar. Kalau kita tengok Rasulullah bermanja dengan isteri. Kalau kita fikir sikat rambut boleh je sendiri, senang je. Tetapi Rasulullah bermanja dengan isteri, bukannya Rasulullah hanya meminta-minta saja. Bukan Rasulullah hanya menuntut saja. Awak ni tak pandai manjakan saya lah, sebab itu saya pandai orang lain. Tak. Tapi Rasulullah sendiri memanggil Aisyah untuk dimanjakan. Rasulullah holur kepala, kemudian Aisyah pun sikat rambut suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita sikat rambut suami? Pernah tak suami sikat rambut isteri? Malam ni wajib sikat. Nampak macam ringan saja, tapi bila buat gelak tu Tuan Haji. Ha ni isteri ni suami. Oh jiran. Habis tu kenapa macam bergaduh? Tak ada. Oh suka bergurau. Pernah sikat tak rambut isteri? Cakap je. Cakap. Oh cakau je. Ha geram cakau je. Masya Allah. Nampak benda tu remeh, tetapi ketika menyentuh kepala isteri, kepala suami, yang saling bersentuh adalah hati. Benda itu adalah sunnah Nabi. Nampak kecil, bila dibuat rahmat Allah turun. Tidak ada satu perbuatan Nabi sia-sia, melainkan akan turunnya rahmat Allah dalam sebuah keluarga. Saya pernah seorang lelaki, dia share dengan saya. Dia kata bila dia dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat rambut isteri, isteri sikat rambut suami, dia cuba test buat pada anak. Bukan pada isteri lagi, pada anak. Dia kata saya ada hubungan renggang dengan anak sebab saya tegas. Sampai ketika saya rasa saya jauh dengan anak, saya cemburu tengok isteri saya dengan anak. Boleh peluk, boleh borak, anak cari isteri. Tapi saya dah lama garang dan bertegas dengan anak. Apa yang saya buat, saya cuma panggil anak, saya sikat. Mula-mula keras lagi. Lama-lama anak bila nak pergi sekolah, lepas mandi mesti cari saya, saya sikat. Saya tak pesan apa, saya tak pandai cakap banyak. Jaga semayang, jaga pergaulan, jaga aurat. Berapa pesanan yang ringkas. Tapi ustazah kesannya luar biasa. Anak saya apa-apa masalah dah cari saya. Saya seronok sangat. Anak saya mula bercerita itu ini dengan saya. Saya boleh jadi kawan kepada anak saya. Sebab apa? Barakah yang turun, rahmat Allah yang turun. Apa-apa gangguan dalam rumah tangga, Allah akan larikan, jauhkan apabila kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni sikat rambut sebelum tidur. Sambil-sambil tu tengok, ya Allah dah beruban banyak, dah awak dah tua sangat dah nampaknya. Ha. Samalah dengan awak, ha? Nak kalakan rambut.
Oh, tak ada rambut, Masya Allah, kesian. Dah botak baru nak belajar sikat. Maka boleh saja urut-urut kepala tu kan. Awak lagi tua daripada saya. Bukan uban tapi tak ada rambut. Haa, subhanallah. Lepas tu suami ni pun tanya, kalaulah saya meninggal dulu, awak macam mana? Tak apalah bang, saya kuburkan awak. Mana lebih ni? Suami meninggal dulu ke isteri meninggal dulu? Ada isteri datang, oh isteri dulu. Sebab suami boleh nikah lain kan? Ada isteri datang jumpa saya, ustazah sedih duka cita dengan kematian suami apa dan sebagainya. Saya kadang saya sebut macam ni, open pakai emosi, setahun dua tahun kadang tu tak boleh lagi move on. Saya kata, puan syukurlah sebab suami yang pergi dulu. Sebab kalau kita yang pergi dulu, belum tentu suami doakan kita. Belum tentu suami ingat kita. Kenapa ustazah? Sebab lelaki mudah terubat hatinya. Lelaki mungkinlah dia ingat kita, tapi dia mudah untuk menggantikan. Sebab lelaki lepas je isteri tak ada ataupun isteri meninggal, dia mati kutu. Yang selama ni isteri sediakan makan, isteri sediakan pakai, isteri disediakan tu. Tapi ramai mana isteri bila suami meninggal, dia boleh terus hidup seperti biasa. Sebab dia dah biasa menguruskan suaminya, dia dah biasa menguruskan dirinya. Suami ni, lelaki ni memang Allah ciptakan begitu. Ketika kecil sampai besar diuruskan oleh wanita yang bernama ibu. Setelah dia bernikah, dia diuruskan oleh wanita yang bernama isteri. Sebab itu apabila isterinya meninggal, itu bukan tanda dia tidak cinta, tapi dia perlu diuruskan oleh seseorang. Jadi wallahualam, saya tak tahulah tu kan. Saya harap tak tahu siapa meninggal dulu antara kita ya. Masya Allah. Tapi saya cuma nak ubati kelukaan isteri tu, saya kata, kerana besarnya cinta seorang isteri, isteri tetap istiqamah, pergi ziarah kubur, baca doa, minta ampun, sedekah itu, sedekah ini. Sebab Allah besarkan emosi kasih sayang itu lebih kepada seorang wanita. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pernah jumpa seorang perempuan, dia kata, ustazah, saya dah malah dah nak nasihat suami saya pasal baca Quran, surah Al-Mu, apa-apa. Sampai ketika ustazah, saya diam, saya tak cakap apa-apa dah. Sampai satu hari suami saya pula tanya, kenapa awak dah tak ajak saya baca Quran? Saya jawab pada suami saya, bang, kalau saya meninggal dulu, kalau awak meninggal dulu, awak jangan risau. Saya akan baca insyaAllah Yasin hari-hari untuk awak. Tapi kalau saya meninggal dulu, saya tak jamin awak baca Yasin untuk saya. Jadi lebih baik sekarang saya fokus baca Quran untuk diri saya. Sejak daripada tu Ustazah, suami saya mula baca Quran. Rajin dia baca Quran. Sebab apa? Subhanallah, rupanya kata-kata dia yang ikhlas itu membuka pintu hati suaminya. Masya Allah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kisah. Insya Allah dah tak lama dah ni ya. Saya tahu semuanya tak sabar nak balik sikat rambut tu kan. Buat sungguh ya, cuba test malam ni. Mungkin ada yang mengalirkan air mata, dah kahwin 20 tahun tak pernah sikat rambut. Masya Allah. Lepas tu tanya tu kan, kalau saya mati agak-agak boleh tak masuk syurga? Insya Allah, tapi nampak macam payah tu. Awak 2x5 bergaduh pula. Janganlah cakap macam tu kan. Insya Allah awak ahli syurga, awak ni dah tua, tua dengan saya, banyak jasa awak dan sebagainya. Saya pernah dalam satu majlis kan, ada pasangan tua dalam program tersebut, memang program suami isteri. Umur dua-dua dah 70 lebih. Panjang umur, subhanallah. Masing-masing dah tua sangat. Saya tanya berapa tahun nikah? 40 tahun lebih ustazah. Lepas tu bila saya suruh suami pegang perut isteri, dah tua dah ni kan, suami menangis-nangis. Dia kata, kenapa pakcik menangis? Saya tanya. Dia kata, ustazah, perut ni dah melahirkan anak-anak saya ustazah. Perut ni banyak jasa ustazah. Saya tanya, perut isteri pakcik macam mana? Menggeleber ustazah. Tapi menggeleber ni lah bukti luka parut untuk melahirkan anak-anak saya. Lepas tu dia terucap, terima kasih banyak, awak sabar dengan saya sekian-sekian, Allahu Akbar. Saya nak sebut sentuhan pada anggota badan pada pasangan, bukan kerana sentuhan romantik ataupun sentuhan untuk apa ni bersama hubungan suami isteri. Tapi sentuhan umpama sikat rambut, antaranya Nabi buat apa lagi dengan isteri? Bila isteri sakit, Nabi akan merawat isteri. Bila Nabi demam, Nabi lapkan badan isteri. Subhanallah. Dan Sayyidina Aisyah cerita, apabila isteri Nabi sakit, Nabi akan ruqyah isteri. Nabi duduk tepi isteri, baca doa sekian-sekian. Bayangkan kita kan, suami sekalian, isteri ni
Kadang dia demam tak seberapa, tapi sebab nak membanja dia buat-buat demam kuat-kuat. Tapi bila suami tengok, suami kata dah demam makanlah ubat. Dia langsung rasa tak nak makan ubat. Tapi bila suami datang bawa air makan ubat ni, ya buka mulut, buka mulut. Ha, lepas tu disuapkan, kemudian buka mulut minum air. Ya Allah, subhanallah. Rasa cepat sehat ataupun lagi lama nak sakit sebab dilayankan. Tapi nak sebutnya, memang Rasulullah itulah sikapnya, sangat prihatin dengan isteri. Sampai isteri sangat memuliakan dan menyanjungi suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ingatkan kepada para isteri sekalian, terutamanya diri saya juga. Bila marah suami, kita tak boleh bermasam muka ataupun boikot. Sebab apa? Ibunda kita Sayyidah Aisyah, pernah Rasulullah kata begini, wahai Aisyah, aku tahu bila kamu kecewa ataupun kecil hati, kamu marah kepadaku, kamu hanya sebut begini, kalau kamu suka kepadaku, kamu sebut demi Tuhan Muhammad. Tapi bila kamu tengah marah, kamu sebut demi Tuhan Ibrahim. Lalu Aisyah kata, benar ya Rasulullah, ketika aku marah kepadamu ya Rasulullah, aku bukan tak bercakap denganmu, aku bukan berpaling wajah, aku bukan masam muka, tetapi aku hanya menghindarkan daripada sebut namamu. Contohnya kitalah, time kita seronok panggil sayang, kan? Kurang seronok panggil ayang, kurang lagi yang, kurang lagi ang, ha, makin dibuanglah. Ha. Ataupun ketika seronok panggil sayang, darling, tak seronok panggil abang. Jadi suami boleh cam. Itu saja perbezaannya bila tak suka. Jangan bila tak suka, tarik muka, tak bertegur, tak masak dan sebagainya. Aisyah tetap menjalankan tanggungjawab yang lain, cuma panggilan saja berubah sedikit. Allahu Akbar. Nabi berkongsi bau gigi. Kita mungkin gili-gileman lah kan. Dan saya nak sebut antara yang akhir, masya-Allah. Memang isteri perlu berhias untuk suami. Tapi cerita Rasulullah sangat banyak, Rasulullah suka berhias untuk isteri. Saidah Aisyah cerita Rasulullah bila nak jumpa isteri mesti bersugi dulu supaya tidak mau mengganggu bau mulut dengan isteri itu. Tapi kadang-kadang kita ada suami yang merokok. Merokok kita tahu bau mulut tu sangat busuk dan sebagainya, tanpa rasa bersalah bercakap, berbual ataupun melakukan hubungan suami isteri. Jadi Rasulullah tidak memakan ataupun membuatkan mulut berbau, tapi Rasulullah sangat jaga daripada mulutnya itu tidak selesa didengar ataupun dibau oleh isteri. Rasulullah suka meminyaki badannya dengan minyak wangi. Rasulullah suka berwangi dan berhias. Rasulullah kata sebagaimana isteri, sebagaimana suami suka isterinya berhias, maka suami juga perlu berhias untuk isterinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebagai kesimpulan, insya Allah, saya nak bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang soleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Subhanallah. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang mahu dipanggil dengan panggilan ini, iaitu panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang saat kita kembali kepada Allah? Angkat tangan. Ha, kurang semangat. Bila saya tanya lagi sekali, jawab saya. Ha, macam tu sajalah ni penghujung kan, kena semangat sikit. Okey. Siapakah di sini yang mahu dipanggil dengan panggilan ini, iaitu wahai jiwa-jiwa yang tenang? Angkat tangan. Saya. Allahu Akbar. Sebab kita sedang bersaksi di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Allah menyambung lagi. Allah sambung apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Maka untuk memiliki sebuah rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat, syurga dunia dan syurga akhirat, masuk syurga sekeluarga adalah pada perkataan redha. Redha di atas setiap ujian Allah. Untuk redha nikmat Allah senang. Ada seorang isteri contohnya jumpa, ustazah, suami saya pemalas. Dah 20 tahun saya sabar dengan suami yang pemalas. Saya berdoa dengan Allah, Allah belum makbul doa saya.
Isi saya, suami saya malas tahap gaban ustazah. Ikutlah macam mana dia cerita suami dia pemalas. Saya kata, puan, kalau puan redha dengan Allah, insya-Allah puan dapat redha Allah. Allah uji 20 tahun suami puan pemalas, perangainya sekian-sekian, sebab Allah nak dengar daripada mulut puan, daripada hati puan, puan redha dengan ujian Allah ini, maka puan akan dapat redha Allah. Sebab dalam sebuah rumah tangga, bukan hanya kita nak yang sedap-sedap, yang mani-mani, yang bahagia. Apabila kita nak dapat redha Allah, benda yang mahal, Allah akan uji dengan satu ujian, lalu sampai peringkat kita mampu redha. Di situlah permulaannya, Allah akan buka jalan demi jalan. Dan insya-Allah untuk faham tentang redha ni, saya nak terutamanya para wanita di sini untuk ikut apa yang saya sebutkan ini. Sebab wanita biasanya ada dua konflik ni. Yang pertama, konflik bila dia rasa dia je yang nak berubah, suami tak nak berubah. Yang kedua, dia rasa, ustazah, saya je nak bawa keluarga ni ke syurga, suami saya macam relax-relax. Saya nak berubah jadi baik, suami saya pelekat. Awak nak jadi baik, awak jadilah. Terpulanglah, awak jangan nak bising dengan saya. Ustazah, suami saya ambil isap rokok, anak saya pun ikut juga. Ustazah, habis semua dia cerita pasal suami yang buruk saja. Saya kata, puan, dalam sebuah rumah tangga, kita tak tahu siapa yang akan memimpin untuk ke syurga Allah. Mungkin asbab ke syurga Allah melalui isteri, kadang melalui suami, kadang melalui anak-anak. Jadi saya cuma saya kata, untuk ubah orang lain perkara paling susah, tetapi perkara yang mampu kita buat adalah ubah diri kita. Saya minta puan doa dengan begini. Saya sebut biasanya begitulah bila handle masalah rumah tangga. Ya Allah, aku redha ya Allah, bahawasanya aku menjadi asbab hidayah untuk keluargaku. Aku menjadi asbab untuk keluargaku berubah ya Allah. Aku redha ya Allah, maka aku akan berusaha untuk membawa diriku dan keluargaku ke syurgamu ya Allah. Maka hantarkanlah pertolonganmu ya Allah. Berikanlah aku jalan ya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah nak dengar kita redha. Apabila Allah beri kita kesedaran, Allah beri kita sedikit ilmu, Allah beri kita kefahaman, lalu kita rasa kita lebih baik daripada pasangan dengan anak-anak, itu bukan satu bentuk hidayah. Tapi kita bimbang ilmu itu jadi kita sombong. Ilmu itu kita jadi ujub, rasa kita bagus. Tetapi bila kita sedar, kita sedang diberi oleh Allah, kita sedang dipilih oleh Allah untuk membawa ahli keluarga ke syurga, maka minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Konflik yang kedua, iaitu isteri selalu mengadu pada saya, ustazah, saya kerja, saya yang tanggung keluarga saya. Sayalah yang beli rumah ni ustazah. Sayalah yang beli kereta. Kalau nak harapkan suami memang tak nampak jalan. Sekian-sekian. Ustazah, makan sedap tu, kalau makan sedap, sayalah yang keluar. Suami gaji kecil dan sebagainya. Saya nak sebut begini bagi isteri yang bekerja. Selagi mana kita rasakan begitu, selagi itu kita sentiasa menderita, sampai mati kita boleh menderita. Saya akan bagi tahu, saya kata, puan, makan sedap itu memang rizki anak itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz lagi. Yang rumah selesa tu memang dah rizki suami, rizki anak, rizki puan. Jangan sekali-kali rasa itu adalah rizki daripada puan. Soalannya puan ni merungut-rungut dan mengungkit-ngungkit. Soalannya bila suami malas contohnya. Awak ni buang sampah pun tak nak. Awak ni tak tengok saya bekerja keras ni untuk dapatkan keluarga kita ini hidup selesa. Padahal suami tak buang sampah je. Ungkit semua kebaikan dan pemberian. Jangan sekali-kali kita merasakan sifat ketuanan ataupun ketuhanan. Ketuanan terhadap harta. Sebab harta itu milik Allah yang Malik. Allah pinjamkan dan rizki itu memang untuk suami ataupun anak-anak. Kita perantaraan saja. Pengalaman saya ya, sebab benda ni boleh jadi asbab pergaduhan demi pergaduhan. Bila seorang isteri jumpa saya tentang isu ini, saya cuma ajarkan sama doa yang sama. Ya Allah, aku redha. Aku menjadi perantaraan rizki buat suami dan anak-anakku, buat keluargaku ya Allah. Maka berkatilah rizki ini, limpahkanlah rizki ini ya Allah. Seorang wanita jumpa saya ustazah, 2 minggu saya doa macam tu. Saya tenang ustazah, baru saya faham rizki ini daripada Allah, bukan daripada saya. Dan memang itu rizki suami dan anak-anak. Sebab Nabi kata, bagi kamu 2 sedekah, sedekah jariah dan sedekah karabah. Bagi seorang isteri yang banyak memberi kepada ahli keluarganya. Kemudian ustazah,
perniagaan saya berkembang dengan sangat. Saya tak boleh nak cerita ustazah berganda-ganda daripada sumber yang tak disangka-sangka. Sebab apa? Apabila kita betul-betul menyedari rizki itu daripada Allah, Allah yang Razak, Allah yang Ghani, yang Muni, Allah yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita sebenarnya masalah adalah masalah. Tetapi Allah bukan nak bebankan kita untuk selesaikan masalah. Allah cuma minta kita redha dengan ujian Allah. Once kita dah redha, Allah akan selesaikan masalah tersebut. Apabila kita sebut kita ini terima ujian Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar daripada yang tak disangka-sangka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, redha kepada Allah. Memang ini definisi takwa, salah satunya adalah redha dengan Allah, maka Allah beri jalan keluar setiap kesulitan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Okey, ini penutup betul-betul ya. Takkan tak nak balik kan? Kami pun kena balik, anak-anak tinggalkan rumah. Sebab orang yang jaga anak tu, saya minta semua pegang tangan orang sebelah. Semua pegang tangan, saling pegang tangan. Yang lelaki sanggup tak pegang tangan? Kegeli. Pegang je lah tuan-tuan, tanpa ada perasaan yang mencurigakan. Pegang jap. Oh dia tak nak tu, dia geli tu. Pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah bersalam, antara akhlak nabi-nabi takkan tarik tangan dulu melainkan orang tu tangan tahir dia dulu. Maksudnya bentuk kasih sayang nabi suka bersentuhan, berpegang dan sebagainya. Tak rasa pelik-pelik kan? Ha, normal lah tu, masya-Allah. Okey. Saya nak bacakan dulu, kita akan buat ikrar subhanallah. Bukan ikrar apa daripada hadis nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang, kau lupa petang malam pun tak apa 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Hadis yang sahih. Zikir ini ada dalam bacaan maksurat. Sekarang tangan saling bertaut. InsyaAllah tangan ini bertaut sampai ke syurga Allah. InsyaAllah tangan ini saling bertaut sehingga di padang mahsyar kelak kita saling tarik menarik masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya minta pegang tangan tu kan. Bukan selalu. Sebab apa? Mudah-mudahan malaikat ada menyaksikan tautan tangan dan tautan hati kita pada malam ini. InsyaAllah kita nak zikir ni supaya sama-sama kita dapat redha Allah. Ini namanya zikir redha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Okey, kali kedua ya. Raditu billahi rabba, kuat sikit boleh, wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Okey, kali ketiga semangat sikit insya-Allah. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Daku redha Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai pentadbirku. Ya Allah, daku redha setiap ketetapanmu, setiap ujianmu, setiap pemberianmu, setiap kehendakmu, setiap pilihanmu. Ya Allah, aku redha apa-apa terhadap isteriku, terhadap suamiku. Aku redha anak-anakku. Daku maafkan suamiku, isteriku, anak-anakku. Daku maafkan mereka yang menyakitiku, mengkhianatiku, menipuku. Keranamu ya Allah, kerana aku mengharapkan redha-Mu ya Allah. Daku redha
Islam sebagai agamaku. Cara hidupku. Cara matiku. Cara bangkitku. Ya Allah, daku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku, ikutanku, dan Rasulmu. Ya Allah, bantulah kami untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam diriku, keluargaku, karyaku, dan negaraku. Ya Allah, izinkanlah kami berkumpul dengan Nabi kami di syurga-Mu. Izinkanlah kedua mata kami untuk melihat wajah Rasulullah. Kedua telinga kami untuk mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu sekeluarga tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekarang salam dengan orang kiri dan kanan, kemudian peluk dan katakan insya-Allah kita sama-sama masuk syurga Allah. Salam, kemudian cakap insya-Allah sama-sama masuk syurga Allah. Allahu akbar. Yang kita peluk ni kita akan jumpa balik di syurga Allah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bukan masuk syurga sekeluarga, masuk syurga satu flat, masuk syurga satu taman, masuk syurga satu surau. Mudahan pada malam ini Allah ampunkan kita semuanya, Allah makbulkan permintaan kita sebentar tadi, lalu Allah catatkan nama kita semuanya bakal ahli syurga Allah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan zikir tadi itu amalkanlah setiap pagi dan petang. Seorang suami yang penyayang, dia akan ingatkan ahli keluarganya. Dah zikir redha belum? Dah zikir redha belum? Supaya esok kita sekeluarga dapat redha Allah di padang mahsyar, kita masuk ke syurga Allah sekeluarga insya-Allah. Saya ada pengumuman, minta maaf. Ada buku yang dijual di luar sana, Sahabat Dunia Akhirat. InsyaAllah moga bermanfaat untuk keluarga yang lebih harmoni, untuk kekuatan terutamanya kepada para wanita sekalian. Dan buku ini akan memberi sumbangan kepada kerja-kerja dakwah. Dan juga di sana insyaAllah ada juga iklan minta maaf umrah untuk bulan 3. Kalau siapa yang berhajat ada di luar sana untuk tahu maklumat yang lebih lanjut, seminggu sahaja. Kenapa seminggu? Bagi ada orang anak yang kecil, ringan, bagi seminggu untuk ditinggalkan. Untuk orang yang sakit, lemah dan sebagainya, pergi minggu ni, minggu depan dah balik. Cuti sekolah satu minggu sahaja. Begitu juga dengan orang sibuk, mungkin tak boleh cuti yang panjang. InsyaAllah seminggu itu adalah waktu yang ringan. InsyaAllah sepanjang seminggu itu antara pengisiannya ialah tadabbur asma'ul husna. InsyaAllah mudah-mudahan siapa saya doakan ada rezeki untuk kita semua, bukan bulan 3 dan lain-lain, untuk menunaikan umrah dan juga haji pada tahun ini insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Di sini kita bertemu, di syurga Allah insya-Allah kita semua bersatu. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya serahkan kembali mungkin sikit tambahan, wallahu alam, 2 minit, 2 minit. Masya-Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersemangat Ustazah Asma Harun. Agak-agak kat rumah macam tu dia berceramah agak-agak. InsyaAllah. Okay. Dengan anak-anak dia kurang bersemangat macam tu. Tapi ada metod dia lah. Anak-anak semua buat apa selepas dia berceramah dia tu lah. InsyaAllah. Ada teknik dia lah. Nanti kita belajar. Okay. Tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya. Okay. Sebab terlalu banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan ujian kan. Kemudian sebagai penutupnya dua tips saja, 2 minit. Sebelum 2 minit tu sebelum saya bagi dua tips tu adalah nak tanya kepada golongan muslimat ni,
Bila merajuk, buat apa eh? Masak? Ha? Ke pergi kedai mamak? Tak, masak kan? Merajuk pun masak juga betul. Yang sebelah sini pergi mana? Merajuk pergi mana? Mamak kan? Ke keliling rumah? Ambil wuduk? Solat dua rakaat? Macam-macam kan? Tapi apa yang saya nak cakap adalah cuba kita praktikkan satu kaedah lah. Kita doa dengan yakin. Doa sungguh-sungguh. Doa untuk diberikan ketenangan dalam hati kita ni bila mana kita menghadapi ujian. Bukan kita selepas tapi sebelum lagi. Ataupun sentiasa kita doakan dengan yakin. Kerana doa dengan lalai ataupun doa harian kita kadang-kadang kita doa biasa-biasa saja. Tetapi bila mana kita satu ketika kita doa dengan yakin, minta betul-betul dengan Allah, kita akan rasa lebih kuat untuk menghadapi sebarang ujian. Di rumah ataupun di pejabat. Permulaan hari kita bermula dengan kalau cuaca isteri kita ataupun suami kita baik pagi tu, insya-Allah di office kita lebih baik. Kalau pagi tu dah bermula dengan satu benda yang tidak kita inginkan, maka seluruh hari itu kita jam. Jadi, tapi kalau kita bersembang dengan teman-teman office di kedai kopi, kita boleh lupakan sekelip mata. Mungkin sebelah sini dia tak boleh lupakan, dia akan jam seluruh hidup, seluruh hari dia tu. Okey. Jadi doa ni kalau lelaki tu namanya, tu lelaki ni fras untuk lelaki. Saya ambil dari petikan buku ni lah, saya tanda ni. Sebab pertama sekali saya baca buku tadi yang merah, round pertama tadi saya tak nampak tulisan. Round kedua saya nampak ada tulisan ni, ha. Okay, saya baca kan. Okay, hadis Nabi, berdoalah kamu sekalian dengan perasaan yakin bahawa doa itu akan dimakbulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang timbul dari hati yang lalai dan main-main. Riwayat Tirmizi. Pertama kena yakin. Yang kedua, kaedah nak berdoa, kita boleh ambil tips daripada buku ni, okay? Untuk golongan muslimin eh. Yang pertama sekali adalah kesat air mata tu bila berhadapan dengan leteran isteri contohnya. Okay, tak tahan. Pertama, kesat air mata. Yang kedua, tarik nafas. Yang ketiga, zikir. Contohnya zikir dengan asma usna ya qawi. Kemudian terpulanglah berapa jumlahnya. Kemudian kita berbicara dengan Allah, ya Allah yang Maha Kuat, berilah aku kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian ini. Yang ketiga, yang keempat, zikir ya Fattah, yang ini pembuka, yang Maha Membuka. Terpulalah berapa jumlahnya, ya Allah yang Maha Membuka, bukakanlah jalan keluar daripada kebimbangan, kesulitan, keresahan dan kesempitan ini. Yang terakhir, selepas itu buatlah kerja rumah, masak dan sebagainya. InsyaAllah Allah beri kekuatan. Okey. Yang kedua adalah selepas doa, tapi yang paling hebat adalah hadis daripada Nabi juga menyuruh kita untuk bangun malam. Sebab doa akan dimakbulkan. Bangun 2/3 malam dan insyaAllah doalah sungguh-sungguh. Yakinlah Allah akan memakbulkan kita. Dan yakinlah kita akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa untuk menempuhi hari-hari yang mendatang kita. Kita perlu kekuatan dalaman untuk menghadapi ujian. Bukan kekuatan fizikal. Sebab orang yang kuat pun, kalau kita orang yang kaya pun, orang yang hebat terkenal dunia pun, macam Chester Bennington. Siapa kenal Chester Bennington? Linkin Park, In The End. Crawling. Contoh eh. Kemudian Linkin Park punya penyanyi bunuh diri sebab apa? Dia tahu dia ada masalah dalaman, tetapi dia tak berjumpa pengakhiran hidup dia untuk hidup bertuhan. Kalau dia jumpa hidup bertuhan, siapa Tuhan dia? Yang sebenarnya secara dia lebih tenang dan lebih kuat untuk menghadapi masalah dia. Okey. Yang kedua adalah bagaimana kita nak lebih kuat adalah dengan pasangan kita adalah bagaimana kita cuba untuk solat berjemaah. Seandainya kita uzur lah muslimin, dia uzur untuk ke masjid atau ke surau, uzur. Ke hari-hari uzur? Tak eh? Tak uzur hari-hari kan? Kalau uzur lah ataupun bermusafir, kalau boleh sembahyang berjemaah. Jangan tinggal. Kemudian luahlah ataupun doa lah masa sembahyang tu kuat-kuat biar dia dengar. Ya Allah, kurangkanlah isteri ke beletir. Apa-apa jua. Biar masak sedap sikit. Bukan cucu je balik, sedap. Contoh. Ini contoh. Eh? Doa biar dia dengar. Kemudian kalau semuanya dengan keluarga, buat giliran anak-anak berdoa. Untuk umi, abi dia, ayah, mak dia, biar dia berdoa. Mungkin okay, insyaAllah. Solat je berjemaah. Kemudian, ambil falsafah solat. Pertama, jika imam, dia kena ada ilmu. Begitu juga dengan ilmu rumah tangga dan ilmu kehidupan. Yang kedua, ada bila mana imam tu tersalah baca, ada teguran yang lembut. Subhanallah bila lelaki. Kalau muslimat macam mana tegur imam salah? Kalau suami salah baca macam mana buat? Cakap, weh salah tu.
tepuk perlahan-lahan kan. Perlahan-lahan je. Di luar solat, tepuk suami kuat-kuat kadang-kadang. Dia masalah. Maksudnya, bagaimana kita solat, kita apply dalam kehidupan kita, kita apply dalam kehidupan berkeluarga kita, insyaAllah, Allah akan memandu kehidupan keluarga kita, insyaAllah. Dan sama-sama akan berkumpul di jannah, insyaAllah. Itu sebagai penutup 2 minit. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cukup cukup sempurna lah saya ingat. Macam-macam ada dikongsikan pada malam ini. Dan saya ingat tengok muslimin dan muslimat tak bergerak, duduk je daripada tadi dengar. Daripada pukul 8 kita mula tadi sampai pukul 10, 2 jam tuan-tuan, 2 jam tuan-tuan duduk di majlis ilmu. Dalam keadaan tuan-tuan tak bergerak ke mana-mana, mudah-mudahan Allah bagi pahala berlipat kali ganda kepada kepada kita. Itu pun kalau tuan-tuan tak mengumpat lah. Kadang-kadang mengumpat juga lah, nanti bilalah ustaz nak habis ni kata ni kan. Mudah-mudahan lah kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita akan dapat pahala. Walaupun kita tidur dalam majlis ilmu pun kita dapat pahala. Apatah lagi kita dengar dan balik kita amalkan. Dan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Fazli dan juga Ustaz Ustazah Asma Harun pada malam ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita. Dan saya ingat saya tak payahlah nak tutup lagi sebab dah tutup dua kali dah tutup. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang insyaAllah dalam program-program yang lain. Jadi saya tutup dengan tuan-tuan jangan balik dulu ya. Kita ada semayang fardu isyak ni kan. Jadi kan tiba-tiba hilang semua, kita dengan Bilal je tinggal. Semua semayang di sini insyaAllah, biar meramaikan lagi jemaah dah semayang isyak sekejap lagi. Jadi saya tutup dengan sebuah pantun. Dua, tiga, kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Terima kasih kerana menjemput kami. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.